الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Tempat sambungan kita ada sekalian muka surat 4, masih awal kitab. Di baris ketiga tu, kalau ikut kita berhenti di situ hari tu, kata musannif rahimahullah taala, an-nazim fa arsyadal khalqali dinil haqqi bi sayfihi wa hadihi lil haqqi muhammadul aqib li rusli rabbih wa ahlihi wa sahbihi wa hizbihi wa ba'du fal ilmu bi asli dini muhattamun yahtaju lit tabyini لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم. Hadirin sekalian, alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala, syukur kita masih Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hingga ke hari ini nikmat hidup, nikmat hayat. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan ihsan Allah taala juga diberikan kepada kita satu nikmat besar yang iaitulah nikmat ini menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab Islam dan iman. Alhamdulillah, kita dah Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita yang Islam, maka Islamlah kita. Dan iman dengan mana membenarkan di hati, tasdik qalbi apa saja perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Taala juga jadikan kita boleh membenarkan di hati perkara yang Rasulullah bawa itu. Apatah lagi dijadikan kita boleh dengan membenarkan di hati itu bersungguh-sungguh pula untuk belajar, bersungguh-sungguh pula untuk taat patuh perintah Allah, bersungguh-sungguh pula untuk meninggalkan larangannya. Alhamdulillah, syukur juga ke Allah Ta'ala diberikan kita kesihatan, kelapangan masa, diberikan keupayaan malam ni untuk boleh hadir solat maghrib berjemaah, dan dengan limpah kurnianya juga dan ihsannya dapat kita meluangkan masa untuk berada dalam masjid untuk kita meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Matan Juharah ni, insyaAllah. Dan kita dalam masjid ni main iktikaf sama-sama kalau tak niat lagi, kerana iktikaf adalah ibadah. Ibadah tak sah melainkan dengan niat. Jadi kalau tak niat lagi, mari kita niat sama-sama lepas niatnya, sahaja aku itikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Dengan kita khususkan keberadaan kita naik dalam masjid ini adalah semata-mata untuk itikaf, barulah hasil pahala itikaf itu. Dan insyaAllah sepanjang keberadaan kita dalam masjid ini dihitung, dinilai oleh Allah Ta'ala sebagai sebahagian daripada amal soleh kita. InsyaAllah kita nak sambung dengan sekalian. Sebelum nak bicara tu, macam mana kita dah sebut format pelajaran kita ni, kita nak baca dulu pelan-pelan, insyaAllah. Jadi ikut saya lah, kita mula dengan bab baris ketiga tu, pasal kita tak habiskan, ada sikit pada ajaz daripada syair ni. Baca ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arsyadal khalqalidi nilhaqi bisayfihi wahadiyihi للحق فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق محمد الأقب لرسل ربه وأهله وصحبه wa hizbihi Muhammadul aqib li rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi
Muhammadul aqib li rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Wa ba'du fal ilmu bi as lid-dini muhattamun yahtaju lit tabyini. Wa ba'du fal ilmu bi asli ad-dini muhattamun yahtaju lit tabyini. Wa ba'du fal ilmu bi asli ad-dini muhattamun yahtaju lit tabyini. Lakin minat tatwilikal latil himam fasara fi hil ikhtisar rumultazam. Lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi likhtisar multazam. Lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi likhtisar multazam. Baca pada awal tu fa'arsyada, baris ketiga. Sekali kita baca insyaAllah. فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق محمد الأقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين لكن من التطويل كالتي الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم. Kita nak sambung tu ada sekalian, asalnya kita masih dalam mukadimah kitab, yang kitab kita ni dimulakan dengan bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam. Dan selawat salam yang didoakan di awal kitab ni macam mana kita bicara dulu, khusus ditujukan kepada Nabi, yang Nabi ni datang membawa ajaran Tauhid. Masa dia datang bawa ajaran Tauhid itu, pada masa itu umat semua dalam keadaan jahil, dikenali sebagai masyarakat jahiliyah, yang dah tak kenal lah Tuhan yang satu, tak kenal dah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedatangan dia tu, yang selawat salam nak diucapkan, nak didoakan kepada Nabi ini, dan Nabi itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang saja dia seorang diri asalnya menerima wahyu daripada Jibril, apa yang Rasulullah buat. Itu yang kita nak sambung baris ketiga ni. Fa'arsyadal khalqa li dinil haqqi, maka menunjuk ia Rasulullah, dia tunjuk akan makhluk semua, tunjuk-tunjuk atas agama yang sebenar, tunjuk-tunjuk dengan pedangnya dan petunjuknya bagi yang sebenar. Baik, itu tempat sambungan kita. Jadi kalau ikut nisbah apa kita nak bicara ni, masih di awal kitab, tentang kitab ni dia nak mulakan dengan bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam. Kita duk bicara tentang selawat dan salam yang tidak doakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat Allah. Kita nak doakan semoga Allah memberi rahmatnya, limpah kurnia dia, dan memberikan kesejahteraan di akhirat esok, daripada huru-hara di akhirat, kepada Nabi yang begitu besar jasanya, data peranan dia datang membawa ajaran Tauhid, yang pada masa dia datang tiada siapa pun yang kenal Allah Ta'ala pada masa itu. Baik, jadi perenggan ketiga tu yang kita nak tengok, kata dia, bila Rasulullah datang apa dia buat, maka menunjuk ia akan makhluk. Rasulullah memang fungsi dia datang, dia nak tunjuk. Tunjuk ke mana? Tunjuk pada agama sebenar. Dan bahasa mudah sebut, agama sebenar ni agama apa? Islam. Sedia maklum pada kita, memang sejak daripada Nabi Adam alaihissalam sampai akhir Nabi Rasul, penutup Nabi Rasul, agama yang hanya Allah Ta'ala terima datang muka bumi ini hanya Islam. Ayat Quran yang menegaskan tentang agama sebenar ni Islam. Kata Allah Ta'ala macam mana? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah Ta'ala hanya Islam. Jadi Rasulullah nak tunjuk pada agama sebenar. Dan dia nak tunjuk pun, tunjuk siapa? Makhluk. Siapa makhluk ni? Masyhur dengan apa telah disebut dan disyarah oleh ulama, makhluk yang kena taklif dengan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kalau nisbah kumpulan adalah kumpulan manusia dan kumpulan jin. Ini dipanggil mukallaf. Dan manusia pun
yang Allah Taala hantarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni untuk dia bertugas sebagai penunjuk, nak memberikan irsyad dia kepada makhluk ni, manusia mana? Manusia yang seluruh alam, dengan bahasanya tanpa membezakan kulit, bangsa, bahasa, tempat tinggal. Berbeza dengan Nabi-Nabi dan Rasul yang sebelumnya, hatta yang terdekat dengan Nabi SAW, itulah Nabi Isa AS. Nabi Isa AS, dia khas untuk Bani Israel saja. Khas untuk Bani Israel saja. Nabi kita Muhammad SAW untuk siapa? Seluruh alam. Quran isyarat, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tak terjemah pun boleh faham dah rasanya tu. Baik. Sikit tentang agama sebenar ni Islam, dan memang Islam agama universal. Sikit dengan bahasa itu. Dan bila kata dia agama sebenar dan universal, sikit istilah moden sikit lah bahasa Inggeris tu, maksudnya dia ialah merentasi sempadan bangsa, tempat tinggal, kebudayaan, semua bangsa, semua masyarakat, semua warna kulit. Tak kira engkau duduk iklim mana, katulistiwa ke, tropika ke, Mediterranean ke, tundra ke, seluruh makhluk dalam dunia ni, baik jin manusia, memang mesti boleh sesuai, cantik, padan, matching, tally untuk ikut Islam. Mesti punya. Pasal Quran daripada siapa? Allah tak? Nabi Muhammad ni siapa yang hantar? Allah tak? Kan bila dia adalah utusan Nabi, penutup segala Nabi, Rasul, mestilah Nabi ni yang terbaik, betul tak? Bila terbaik, mesti syariat dia paling baik, betul tak? Berbanding dengan umat dulu, kalau Nabi Isa, Injil yang diturunkan pada dia khas untuk Bani Israel saja. Satu sikit ke pahaman yang tak Kristian tu lah. Kristian tu satu dah tak betul lah. Sikit ke Kristian tu sikit. Kalau atas dakwaan agama Kristian tu yang dia kata itu adalah ajaran Nabi Isa, rujuk balik dan faham betul-betul Nabi Isa untuk siapa? Bani Israel, betul tak? Dia tak sesuai untuk bangsa lain. Tak sesuai. Jadi Melayu nak masuk Kristian, tak masuk akal. Buh bila bahasa itu. Pasal dia untuk Bani Israel saja. Nabi Musa turun Taurat pun bukan untuk seluruh umat, bukan untuk seluruh manusia, tapi untuk Bani Israel juga. Agama yang memang untuk semua bangsa ni, yang merentasi bangsa sepadan tempat tinggal masa sampailah ke kiamat esok, adalah hanya agama Islam, dan agama itu adalah yang diturunkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi nama, semua agama yang diturunkan kepada Nabi Rasul semua Islam. Tak ada istilah Yahudi Nasrani kepada Nabi Rasul dulu. Walaupun antara dakwaan Yahudi Nasrani ni, orang kafir khususnya Yahudi Nasrani sendiri mendakwa ada Nabi Rasul tertentu yang dia kata yang ni bukan Nabi Islam, ini Nabi Yahudi, ini Nabi Nasrani. Orang taklah nafikan pahaman mereka, antaranya yang mereka dakwa sebagai orang Yahudi, Nabi Yahudi, Nabi Nasrani. Padahal semua Nabi ni bawa nisbah pahamannya adalah Islam. Orang taklah kata apa? Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim ni bukan Yahudi, bukan Nasrani. Baik. Jadi asal yang sebut tentang agama sebenar, dan Rasulullah datang menunjuk pada semua makhluk. Semua makhluk. Hatta kita duduk zaman moden pun mesti Quran ni memang sesuai dengan kita. Dan Rasulullah datang untuk ajar tu, cuma Rasulullah dah tak ada, dah pergi lama, dah meninggalkan kita. Yang datang sampai kepada kita lah ni adalah dipanggil warasatul anbiya, pewaris-pewaris Nabi. Iaitulah kalau yang terdekat Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, begitu juga alim ulama, ada awliya Allah as-salihin, yang mereka ni bila terima betul-betul ajaran akidahnya, syariatnya, kalau dengan bahasa kita selalu sebut tauhidnya, fiqhnya, tasawufnya, memang ambil betul daripada hak Nabi SAW, ini sajalah jalan agama sebenar yang kita nak ikut. Baik, itu sikit syarahan tentang agama sebenar, dan kena faham
semua umat Islam ni, semua makhluk dalam dunia ni ada taklif untuk ikut agama Islam. Hatta kita yang dah Islam ni, walaupun kita dah nama Islam, sikit soal, Islam kita dah sempurna ke? Kita baru Islam mak bapak je tuan. Mak Islam, mak Islam lah. Mak bapak kita Islam, maka Islam lah kita. Islam kita jangan tak sedar, Islam kita bukan macam mana Islamnya para sahabat dengan Nabi SAW. Kena sedar tu. We must realize ourselves. Kita bukan macam mereka yang kita bersusah payah cari Islam, dapat Islam. Yang kita masuk Islam dengan sebab kita nampak celik, jelas Islam itu, kita masuk Islam. No, kita bukan macam tu tau. Kita Islam ni, Islam nasib baik. Dan memang dari sisi hukum fiqhnya atau bahawa ulama, mak bapak kita Islam ataupun salah seorang daripada mereka Islam, maka Islam lah kita. Itu status kita. Jadi bila kita Islam macam tu, agak-agak power tak kita punya Islam? Power tak? Boleh jawab tak? Power tak power? Kita bermula pada zero betul tak? Zaman sahabat mereka masuk Islam tu bukan zero tau. Dengan beriman total 100%, yakin Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 100%. Dengan Allah dan Rasul. Kita macam mana? Zero tak? Tak percaya tengok, ramai tak yang walaupun sepanjang maghrib bukan ada kerja apa, balik betul tak? Tapi bukan orang dalam masjid ni lah, ni orang Afrika ni. Pasal apa tu? Ada yang Islam zero macam ni. Okey, sikitlah usik-usik yang tu yang kena siku-siku juga lah. Okey. Jadi asal nak sebut, kita Islam tak macam para sahabat, jadi kita kena cari dah agama. Ha, tu yang nak belajar tu. Ha, dan jangan tak tahu para sahabat Nabi SAW, dia belajar agama dengan Rasulullah berapa tahun? Terima wahyu. Rasulullah sendiri terima wahyu 23 tahun. Kita belajar berapa tahun? Full time, 100%. Belajar agama berapa tahun? Malu nak mengaku kan? Betul tak? Satu agama kita kelam tabur tak? Ada isu sikit, bertabur tak? Ha. Mula-mula Melayu, lepas tu pecah Melayu. Melayu biru, Melayu hijau, hijau cahaya, hijau biru. Biru ada, biru cahaya, biru pekat. Ni hijau pun nak pecah pula lagi. Nampak? Pasal apa tu? Pasal cerai. Sikit bunyi cerai pula. Ha. Okey? Sikit ke sana je nak sebut itu. Jadi, kat Rasulullah memang ditunjuk agama sebenar. Sikit soal lagi. Rasulullah dah tunjuk belum? Sudah. Jadi apa masalah kat kita ni? Kita tak cari. Itu je masalah kita. Dan kita kena cari tak? Kita kena cari. Konsep kita sebagai orang Islam, kita ni, kalau kita tak tahu, kita wajib pergi cari. Kita bukan pergi, tunggu timba datang. Itu ke bahasa dia? Pergi tu siapa? Kalau dalam konsep mengaji ni, pergi-pergi ni Tok Guru lah. Sepatutnya Tok Guru, kalau zaman dulu Rasulullah di Madinah, Rasulullah di Madinah, semua orang yang dah faham Islam ni dah duduk jual, dah duduk luar, apa dia orang buat? Semua datang Madinah pergi belajar. Rasulullah duduk di Madinah. Itulah Rasulullah telaga. Kita timba, kita nak timba. Sekarang terbalik, tuan-tuan adalah telaga tu, saya pula timba. Tapi sebenarnya tak, tuan-tuan tetap timba, saya telaga. Tapi telaga ni terpaksa bergerak. Dia tak boleh telaga statik kat tanah lah. Tak boleh duduk lah pekalan hulu, kena keluar je. Weekend kena keluar. Terpaksa gitu. Kalau tak, yang jahil tetap jahil, yang tak reti tetap tak reti. Saya ngaji ada juga guru-guru buat misal. Dia kata kalau memang orang yang nak cari agama, memang dia ibarat timba pergi cari, pergi. Tapi pasal manusia ni tak semua yang Islam macam mana para sahabat. Yang mereka bersungguh-sungguh. Asalnya di Madinah tau. Rasulullah kat Mekah. Usaha pergi Mekah. Untuk hanya belajar Islam. Hanya untuk mengucap La ilaha illallah dan para Rasulullah. Hanya untuk bai'ah ikut Rasulullah SAW. Susah payah tak ada bang? Bukan ada LRT, bukan ada bas apa tuan-tuan. Susah payah. Baik. Kita ni macam mana? Kita ni tak Islam macam mana para sahabat. Jadi nak tak nak, terpaksa juga istilahnya nak sampaikan Islam, pasal tanggungjawab pula.
sebagai khususnya orang yang berilmu, kena keluar tak untuk supaya rahmat yang Allah Ta'ala beri melalui Nabi SAW ni sampai ke seluruh alam. Dan inilah yang telah dibuat oleh para sahabat. Dia buat apa? Keluar daripada Mekah. Sahabat yang waktu Rasulullah wafat, angka yang sering disebut oleh para ulama ialah 124,000. Sahabat yang wafat, yang meninggal di Madinah hanya beberapa orang. Lain semua macam mana? Semua keluar. Jadi mereka ni tak jadilah telaga statik di satu tempat, bahkan mereka sekarang berperanan seperti awan. Tengok mana yang agak tak subur tu, macam mana? Turun dengan hujan. Bahkan ada yang di antara mereka duduk situ, kahwin orang situ, jadi orang situ, mati di situ. Kita kalau tak ada macam tu pun tuan-tuan, mengajilah. Dah duduk Seri Manjung ni, duduk Seri Manjung elok-elok lah. Nak buat macam ni tak? Kita punya kehidupan macam ni. Ngajilah kau elok-elok. Tapi ngaji elok-elok. Dah ada hujan turun, tadah. Tadah lah bekas, jangan bagi bocor. Satu, kalau agak-agak tak kena lipahan hujan, mai duduk dekat sikit. Pasal apa? Duduk jauh. Pasal duduk bawah, kalau hujan turun, tak boleh duduk bawah bumbung. Sikitlah usik-usik juga. Tu pun kena siku juga, betul tak? Kena siku juga. Tapi usik pelan-pelan. Tak boleh bagi buah keras, pasal lari terus. Okey. Pasal nak sebut Rasulullah tunjuk. Dan memang kalau sebut dengan Rasulullah tunjuk, Rasulullah memang akhlak dia sangat baik. Dan antara akhlak dia, memang ada lemah lembut. Kadang-kadang keras tak? Adakah Rasulullah 24 jam lembut? Kalau Rasulullah lembut, tak berlaku peperangan lah weh. Betul tak? Ada perang tak Rasulullah? Berapa kali perang? Malaysia perang apa? Bufilah nama perang. 13 Mei lawan Jepun. Nama perang pun tak tahu kan kita. Rasulullah daripada mula sampai Madinah, mula dengan Uhud sampai dia nak wafat tu, tak kurang dia hampir tak kurang 60 kali peperangan. Ada yang peperangan Rasulullah hadir, ada yang Rasulullah tak hadir pasal dia hantar pasukan dia saja. Kalau Rasulullah hadir dia panggil ghazwah, kalau Rasulullah tak hadir dia panggil sariyah. Ni belajar dalam pelajaran sejarah ni. Bayangkan dalam masa 10 tahun ada lebih kurang 60 peperangan. Maksudnya setahun 6 kali peperangan. 2 bulan sekali perang tau. 2 bulan sekali perang, 2 bulan sekali perang, 2 bulan sekali perang. Dakwah-dakwah, ilmu-ilmu, ekonomi-ekonomi, ketenteraan-ketenteraan. Berjaya tak Rasulullah? Macam mana Rasulullah boleh survive macam tu? Hebat tak? Macam mana kita nak belajar sejarah Rasulullah ni? Jadi asal nak sebut tangga tu, Rasulullah memang dia buat kerja sungguh-sungguh. Yang ni yang kita nak faham, Rasulullah dia tunjuk tak pada agama sebenar? Dia mesti tunjuk. Dan kaedah dia tunjuk, ajar dia macam mana? Jelas tak? Mesti jelas. Kalau tidak, orang takkan terima Islam. Orang takkan terima Islam, melainkan Islam ni mesti diperjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Dan untuk dapat penjelasan yang jelas, sejelas-jelasnya, sikit soal, kena ilmu banyak tak? Nisbah masa kita kena pengorbanan banyak tak? Dan mesti teras dia adalah akidah. Teras dia ialah akidah. La ilaha illallah. Itu yang kita nak belajar, belajar tauhid dulu. Walaupun di atas yang lain, sampingan, kena belajar juga. Takkan nak semayang, tunggu habis tauhid baru nak belajar semayang. Tapi keutamaan kita, prioriti kita, ni. Susah payah kita untuk bagi faham tauhid dengan betul. Istilahnya apa? Struggle untuk belajar tauhid dengan tepat. Pasal gagal tauhid, gagal semua. Lagipun dia asas betul tak? Rukun Islam pertama sekali apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu baru solat. Nisbah Rasulullah berlaku dalam sejarah. Selepas terima la ilaha illallah, ajar pada umat Islam untuk terima solat lebih kurang 12 tahun. Peristiwa Isra' Mi'raj. Berapa tahun akidah? 12 tahun. Kita berapa tahun akidah? Kiralah kredit awas berapa tuan-tuan belajar. Malu tak kita? Satu, nipis tak iman kita? Teruk tak kita punya akidah? Kita punya pengetahuan, knowledge kita dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulullah macam very simple tak? Sangat simple. Macam kulit bawang, betul tak? Kulit bawang tu untuk kiasan bahasa sangat
nipis sikit, kena apa-apa ancaman sikit, koyak, habis rabak, pecah. Kena sikit, pecah lagi. Sikit, pecah lagi. Sikit-sikit, pecah lagi. Sikit-sikit, pecah lagi. Habis, makin pecah. Makin pecah. Maksud apa? Terlalu nipis. Okey. Jadi Rasulullah dia tunjuk. Itu sikit hal kita, kita balik faham ke Rasulullah. Bila Rasulullah tunjuk, dia mesti tunjuk bersungguh tak? Macam mana pun dengan kesungguhan dia, dengan kejelasan yang dia beri. Apatah lagi Allah Ta'ala beri mujizat, betul tak? Memang nampak tak depan mata mujizat Rasulullah? Memang tak boleh disangkal, betul tak Rasulullah ni, betul tak? Kalau ada yang sangkal macam mana? Ni degil gila babi punya, betul tak? Saja saya guna bahasa ulu sikit, gila babi tu. Betul tak? Orang yang dah jelas benda tu salah, kalau dia degil juga di atas kesalahan dia, ni macam mana nak buat? Boleh biar gitu je? Ha, satu dia nak sebut ayat ni, awal-awal kitab, Rasulullah tunjuk makhluk kata jalan agama sebenar, tahap dia sampai dengan pedangnya. Satu isyarat, dan tunjuk juga dengan petunjuknya. Jadi ada dua kaedah yang disebut oleh ulama ni, oleh pengarang ni, nak mengajar kepada kita bagaimana Rasulullah menunjuk. Ada isyarat tunjuk dengan pedang, ada isyarat tunjuk dengan petunjuk. Dengan istilah petunjuk ni bahasa Arab dengan hidayatnya. Kalau dalam matan Arab dia tu, fa arsyadal khalqa li dinil haqqi, di arsyada, arsyada macam mana? Arsyada bi saif with his sword wa hadihi, dan dengan hidayat dia. Jadi ada dua isyarat di situ, Rasulullah tunjuk dengan pedang, tunjuk dengan petunjuk, dengan hidayat. Baik, apa maksud? Ambil faham elok-elok. Pedang ni senjata, sedia faham. Rasulullah tunjuk dengan pedang, nak isyarat apa? Nak menunjukkan Rasulullah ni kesungguhan dia dakwah, syariat yang dia bawa daripada asal hukum Islam yang asalnya memang istilahnya dakwah, sampaikan dengan hikmah bijaksana, tunjuk akhlak yang baik, bagi pengetahuan, bagi hujah dan alasan dengan sejelas-jelas-jelas-jelasnya. Dengar tu. Sampai yang ghaib pun dah tak ghaib dah. Ha, dengar elok-elok tu. Yang ghaib pun dah tak ghaib dah. Pasal apa? Terlalu jelas penjelasan Rasulullah. Apa dia nanti? Ha, tu yang nak belajar hujah. Macam mana hak ghaib pun jadi zahir. Hak batin pun jadi zahir. Yang tu yang nak faham tu. Satu yang tu yang kita umat Islam nak bagi nampak macam tu. Walaupun kita tak mati lagi, nampak lagi dah alam barzakh? Tak nampak lagi. Kita tak mati lagi, nampak dah alam akhirat sekarang? Nampak tak? Boleh nampak mahsyar tak? Boleh nampak mizan tak? Boleh nampak sirat tak? Boleh nampak syurga neraka tak? Tak nampak lagi. Masya Allah, buta apa ni? Memang buta tuan-tuan. Yang tu yang kelam kabut dalam dunia, tak reti, tak nampak jalan, duk minta hari-hari ihdinas siratal mustaqim. Macam mana nak nampak? Mengaji tak nak? Tak dapat penjelasan daripada ahli ulama, tutup guru untuk faham mana yang batin itu supaya nampak terang depan mata. Macam mana pun saya nak sebut ialah Rasulullah mesti dia bagi jelas penjelasan sejelas-jelasnya. Memang asalnya lembut, apa, akhlak baik, tunjuk akhlak yang baik. Orang buat penayaan macam-macam. Asal-asal Islam memang macam tu. Lepas tu lemah lembut dulu. Lepas tu tak ada balas pun. Kalau orang buat jahat pun sabarlah banyak. Sabarlah. Sampai tahap dia kat Madinah. Bila orang lain serang Islam. Pasal dah dia orang ni, orang kata apa, tahap dia. Bahkan sebelum di Madinah pun, Rasulullah di Mekah, antara sebab hijrah pasal apa? Pasal ada ancaman nak bunuh Rasulullah, betul tak? Tahap dia sampai orang nak bunuh Rasulullah. Cuma masa tu belum ada syariat untuk balas. Belum lagi. Ha, tapi bila sampai Madinah, bulan Ramadan pula tu, tahun kedua hijrah. Ha, turun ayat Quran membenarkan peperangan. Pasal orang Islam telah dizalimi. Padahal orang Islam bukan ada buat jahat apa pun. Bila dizalimi macam mana? Boleh bela diri tak? Boleh bela tak? Pasal apa tu? Pasal kita dah jelaskan sebenarnya apa dia Islam. Lepas tu orang lawan lagi Islam. Nak biar orang pijak kepala? Lawan tak? Ha, tu Rasulullah tunjukkan umat ke jalan kebenaran dengan pedang. Maksudnya sampai tahap pedang. Macam mana pun bukanlah maksudnya
pedang tu kau masuk Islam. Tak ada aku pancung kau. No, that's not the way. That is not our way. Pasal kaedah Rasulullah memang dia akan step by step. Ini sebab dakwah. Pasal tu orang kafir mula-mula nak buat macam mana? Takkan dia kata kau masuk Islam, tak aku pancung kepala kau. Belum. Dia akan ada berlaku proses, betul tak? Antara proses tu knowledge dulu. You know Islam? No. Minta pandangan dia. What do you know about Islam? Kalau kafir lah. Jangan kata kafir, kita dakwah orang Islam kita dulu. Orang Melayu yang tak mau pergi masjid ni. Islam lah tu. Why do you cannot go to the mosque to pray with us? It's a jemaah, isn't it? We'll get a lot of pahala, you know. Okay, bunyi orang putih Melayu lah, tak kerti cakap orang putih. Agak-agak apa dia cakap? Oh, I'm responsible in my house, or my husband, our agama also is our responsible, isn't it? What you think, you only have only your responsible with your wife, your son, your daughter. I tak ada responsible. Nabi Muhammad, he have nine wives, you know. Dia pun ada anak, dia ada umat mengikut, tapi dia, can he enter the masjid? He's the imam, you know. Ada responsible, ada tak tanggungjawab dia? Tanggungjawab, tuan-tuan. Macam mana dia boleh turun? Bagi dia fikir. Sampai satu tahap, ajak. Bagilah cerita dah, jelas dah, dah faham dah. Tak nak ikut juga macam mana? Boom, bagi sekali. Cuma jangan tuan-tuan jangan tumbuk. Saya tunjuk boom tu untuk apa? Ada tahap kena berkeras. Rasulullah dakwah, ada yang kena tindas umat Islam di boikot, ada kan, kita belajar sejarah gitu kan. Mula-mula pun fantazir innahum muntazirun, sabarlah, mereka pun mati juga. Kalau kata kat sini dia orang boleh cakap besar, tak apalah, akhirat esok. Mula-mula Islam macam ni. Tapi sampai tahap macam mana? Walaupun sikit perang, lawan tetap. Lawan. Sikit guna istilah dia. Lawan. Dan isyarat Quran macam mana? Dia jamin tak menang. Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan kasiratan bi'iznillah. Berapa banyak kumpulan yang sikit tapi boleh mengalahkan golongan yang banyak. Kaedah Islam, kita tak perlu majoriti. Walaupun minoriti, tapi di situ ada power. Power of tauhid, power of syariat, power of akhlak, power of knowledge. Allah Ta'ala akan limpahkan, limpah kurnia dia, orang Islam, orang kafir, semua keliling, masuk Islam habis. Cuma kalau kita berjuang di atas dasar demokrasi ini, itulah jadi ya. Prinsip kita, demokrasi ini sikit, kalau ke sana sikit. Pasal itu kita duduk dalam sistem tu. Dan jangan tak tahu, kaedah Islam kita, itu bukan sistem trust kita. Bukan. Itu sistem yang dah dia bagi kita peluang, masuk je lah. 5 tahun sekali dia bagi, suruh tunjuk calon kita, tunjukkan keterampilan calon kita, ambil undi. Dia orang tak nak undi pun buat macam mana, usaha lagi. Tapi itu bukan matlamat kerja kita. Matlamat kita, kerja kita macam mana? Balik macam mana Rasulullah. Sekolah agama rakyat besar kan, pengajian-pengajian agama, sekolah-sekolah agama, pondok ni, sekolah agama rakyat ni. Cina pun bina sekolah agama rakyat dia tau, sekolah Cina tu. Masa yang sama juga dia minta bantuan kerajaan, tengok sekolah agama rakyat dia macam mana besar. Pada sekolah agama rakyat kita, betul tak, di mana ada pekan, di situ ada sekolah Cina. Kita kampung pun tak ada sekolah agama rakyat, tumpang sekolah kebangsaan aja lah ni, ikut baru anak ada sekolah. Kita punya hina sikit itu. Saya nak tunjuk apa ni? Saya nak tunjuk kata tang kata Rasulullah ni, nisbah dia tunjuk agama ni ke jalan sebenar dengan bersungguh, sampai tahap dengan gunakan pedang. Sikit juga isyarat itu nak menunjukkan memang syariat yang diajarlah agama kita, kita mesti faham agama sejelas-jelasnya. Dan pula tugas tu bukan saja kita faham, kena ajar supaya orang faham. Dan macam mana kita Islam nak bagi orang lain yang tak Islam pun Islam. Itu tanggungjawab kita. Dan tahap dia sampai kalau nak tegakkan Islam terpaksa kena perang pun, kita pegang senjata. Tapi sebelum itu macam mana? Buatlah keutamaan yang lebih besar. Betul tak? Satu, kalau ada orang kata kita ni tak ada apa-apa, kita lah ni perang je, pegang senjata je, pilihan raya berapa kali dah tak menang-menang. Tak betul pahaman tu. Apa pula pegang pedang untuk lawan, bunuh, jatuhkan kerajaan,
tak melalui pilihan raya, berpaksikan pilihan raya pun tak betul. Pedang pegang, pegang pedang tu pun tak betul. Sebelum nak pegang pedang tu macam ni, engkau dah dakwah belum orang kafir? Satu. Sebelum tu lagi, engkau sendiri dah dakwah lagi engkau lah. Cuba cerita la ilaha illallah agak-agak boleh tak? Saya panggil seorang-seorang secara rawak. Mari. La ilaha illallah, cerita nak? Boleh tak? Apa yang kau faham dengan tauhid la ilaha illallah? Yang kau jadi Islam ni sebab mak bapak agak kau memang kau faham la ilaha illallah, apa yang kau nafi, apa yang kau isbat. Faham tak? Macam mana kau nak ajak orang lain Islam? Engkau pun tak Islam ni. Islam sabi mak bapak aje. Knowledge zero. Betul tak? Ha, jadi kita ni nak guna tahap pedang ke tahap apa ni? Tahap merangkak gitu lah. Merangkak apa? Ngesot lagi. Oh, ngesot apa? Baru beranak terlentang. Mata pun dah buta, telinga pun dah pekak lagi. Tahu menangis. Wah, nak susu. Wah, tu pun bukan boleh cakap. Ni saya translate yang bunyi kanak-kanak. Maksudnya apa? Lapar perlukan makanan yang banyak ni. Untuk ada kekuatan, tu pun baru nak boleh menyerap. Baru nak ngesot. Jalan-jalan ngesot pula. Ada macam-macam halangan pula. Baru nak boleh nanti merangkak. Baru terhege-hege nak jalan, kebah pula. Ni kita baru tahap tu. Nak perang ke? Bunyi ludah lah. Pui. Kita belum tahap tu. Belum. Sahabat dia pergi Madinah, strong lah. Bayang tuan-tuan, tanah air dia Mekah, dia boleh hijrah. Strong lah. Saya kata gini, nak saya duduk Perkelang Hulu. Tuan-tuan ada tok guru kat sini. Kalau ada, katalah ada. Kalau tak ada, saya nak kata gini. Tuan-tuan boleh hijrah pergi Perkelang Hulu. Tanah saya sedia. MB dulu pun dah bagi lah. 45 ekar. Nak duduk tak? Tak nak? Tanah pun bagi, tak nak? Apa ni? Nak jadi apa ni? Tak ada strong. Tak ada strong. Hati kita masih bertaut dengan rezeki, dengan cari makan. Itu keutamaan besar kita. Bukan untuk mengaji agama. Kalau ada pun berdekatan kita. Macam-macam. Tahfiz ada. Pondok pun ada tak? Tuan-tuan hantar anak je. Tuan-tuan tak pergi mengaji pun. Ini kita punya masalah. Macam mana pun asal kita nak faham Rasulullah ada syariat tak sampai tahap perang, ada tak? Okay. Macam mana pun kena belajar tak bab perang Rasulullah, dan sebelum perang belajar asas kita dulu. Akidah kita macam mana, okey tak? Semayang tadi macam khusyuk tak? Sedap tak beradab dengan orang Ta'ala? Belum lagi maksudnya masih zero lagi lah kita punya tauhid. Ibadat pun masih berapa peratus ingat orang Ta'ala? Allah nak jawab, saya bukan tanya tuan-tuan, saya tanya saya nak jawab pun saya malu. Macam apa? Saya pun punya tuan-tuan juga sangat doanya. Tapi kena faham syariat Nabi sampai tahap ilmu yang mantap. Kalau orang tak mau ikut Islam sampai tahap jihad dan perang. Satu sikit tentang perkataan tu. Perkataan ni apa dia? Jangan nafikan jihad dan peperangan dalam Islam. Kalau ada orang kata tak ada Islam, tak ada jihad, tak ada jihad, nak kafir cakap gitu lah. Pasal apa? Itu menafikan salah satu daripada syariat yang ada dalam ajaran Nabi SAW. Yang tu jangan nafi. Yang kata Islam ni hanya ajar toleransi, lembah lembut, kita mesti ada apa? Bertolak ansur dengan kaum lain supaya untuk membina masyarakat yang harmoni, masyarakat adil atau seumpama bahasa-bahasa itu, tapi sampai menggadaikan akidah Islam, no, that is not our way. That is not our way. Kaedah kita asas diajar akidah lakum dinukum, bab agama khususnya. Agama engkau bab agama, I'm very sorry, I cannot follow you. Agama engkau, agama engkau, agama aku, agama aku, bab agama, sorry. Okay, ada bab memang kita kena akan bagi penjelasan ke sana. Asal kita nak sebut, Rasulullah tunjuk kepada makhluk ajaran syariat dia daripada asas akidah hak batin, pasti boleh buat pengorbanan pada Allah dan Rasul. Lepas tu syariat mesti berjalan daripada bab bersuci, muamalat, munakahat, jenayat apa semua, sampai tahap sempurna dah negara Islam. Negara Islam sebarkan sayap dia sampai tahap perang. Itu nak syarah apa? Nak syarah Rasulullah tunjuk dengan pedang. Okey. Siap. Dan petunjuknya. Dan Rasulullah juga
berikan petunjuk dia, maksudnya dia beriman penunjuk pada jalan umat ke umat ni dengan petunjuk dia. Nah, isyarat apa ni? Selain daripada sabab zahir, Rasulullah juga tunjuk dengan sabab batin, nak menunjukkan dan nak mengajar kepada kita. Rasulullah nisbah dia buat sabab zahir untuk sebab orang dapat hidayat dengan ilmu, dengan hujah, dengan alasan, dengan mukjizat. Ini matabatnya zahir. Dalam masa yang sama kena faham dan yakin kita bahawasanya yang memberi petunjuk siapa? Allah dah. Allah. Maksudnya kita memang hati tak lekang ke Allah Taala dalam 24 jam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita, perjalanan nak sampaikan mesej dakwah ni, visi misi mesti jelas, susun atur dengan peraturan dan sistem yang sangat sistematik, lengkap, teratur, apa lagi ya? Kemas, jitu, padat, tersusun. Dalam masa yang sama hati semua ahli dan peserta umat Islam mestilah hati bergantung kepada Allah Taala. Ha, Rasulullah tunjuk macam ni. Dia bawa dua-dua uslub ini, zahir dan batin. Untuk ke mana? Bagi yang sebenar. Lil haqqi, untuk sebenar. Maksud hak di sini dalam matan adalah tuju ke Allah Taala. Tunjuk-tunjuk nak ke mana? Tunjuk umat Islam, kita nak ke mana arah tuju kita, tuan-tuan? Jawab. Kita hidup nak sampai matlamat kita ke mana? Kaya, anak ramai, isteri cantik, rumah besar, negara Islam. Matlamat mana? Allah. Hatta tak ada negara Islam pun, yang penting apa? Allah. Pasal nak dapat negara senang tak? Belum senang. Sangat susah, tuan-tuan. Tapi boleh tak dapatkan Allah? Boleh tak? Boleh. Pasal yang tu atas usaha kita, kedekat kita. Ini saya sebut atas jalan sabab. Boleh tak kita cari ilmu? Boleh cari tok guru tak? Boleh bagi agih masa tak? Boleh tak tak tengok Facebook, tak tengok WhatsApp? Buang masa banyak kat situ. Tukar tu, tengok kitab, tengok Quran. Menghadap tok guru, ziarah tok guru, alim ulama. Duduk masjid lepas maghrib, mengaji, lepas isyak mengaji lagi sampai pukul 2 malam, pukul 3 pagi mengaji. Pasal cari rezeki, boleh cari rezeki macam tu, kenapa ilmu tak boleh cari sesusah itu? Oh, bersungguh, bersungguh tu. Pasal apa? Nak menunjukkan ini kaedah yang diajar dalam agama kita, kena ada bersungguh. Jadi nak tunjuk apa? Kita punya jalan yang Rasulullah tunjuk dengan dua-dua sebab, maksudnya sebab zahir dan sebab batin. Hati memang bergantung pada Allah Ta'ala, tapi perjalanan sebab, yang perjalanan sebab musabab untuk hasil ilmu macam mana? Bersungguh tak? Memang bersungguh. Sedikit tengok kesungguhan Rasulullah. Rasulullah dia ummi betul tak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ummi betul tak? Dia ummi sampai wafat ke sebelum jadi rasul dengan nabi ya, ummi. Sampai wafat. Betul. Betul. Dia punya ni macam apa? Tak tahu. Nak bagi hukum tak pandai, tak ada knowledge langsung. Nabi Muhammad ummi ni sampai wafat ke? Ha? Bukan. Dapat wahyu dulu tu dia pandai membaca dan menulis. Macam tu ke? Ni gelak ni siapa ni? Tak tahu apa langsung. Teruknya kita pengetahuan. Dengan Nabi Muhammad pun tak kenal. Ha? Ha, dengar elok-elok. Nabi Muhammad ni memang ummi daripada kecil sampai wafat. Masa dia terima wahyu pun dia bukan boleh membaca. Dan dia dah terima wahyu pun dia memang Allah Taala satu mukjizat Allah Taala beri pada dia, dia tak boleh membaca. Itu satu perkara tu, mukjizat tu. Ada bab rasul saya nak sebut satu-satu panjang, cuma saya nak fokus pada situ eh. Saya nak sebut kesungguhan dia, dan itu isyarat dalam kitab ni nak menunjukkan pedang untuk menunjukkan sebab zahir yang dia buat, dan hati dia sentiasa bergantung dengan Allah Taala. Saya nak syarah kat tu ya. Rasulullah dalam keadaan dia tak boleh menulis, tak boleh mencatat dan tak boleh membaca tulisan. Bila peristiwa dalam Gua Hira, Rasulullah dipeluk dan disuruh Jibril membaca kepada Rasulullah, "Tera iqra ma ana biqari'in." Kata Rasulullah, "Aku tak boleh baca, aku tak boleh baca, aku tak boleh baca." Orang yang tak boleh baca disuruh baca buat apa, betul tak? Tapi Rasulullah hafal lah Quran. Pasal apa hafal? Pasal dia dengar Jibril baca. Okey, orang yang tak boleh mencatat dengan dia dengar dia boleh hafal, dan tak ada satu huruf yang tertinggal daripada Jibril alaihissalam.
yang Jibril sampai, yang Rasulullah telan. Dia observe betul-betul tuan-tuan. 10, 10 diserap. 200, 200 diserap. Macam saya baca kat tuan-tuan tadi lah. Kita baca 4 baris lah. 3, 4, 5, 6. Berapa baris tuan-tuan serap? Padahal saya ulang lah tu. Fa'arsyada, fa'arsyada, khulqalini. Tu pun berapa ramai tak baca je lah. Nampak tu? Dia tak boleh observe. Sebab observe tak buat. Nak tengok tuan-tuan bersungguh tak bersungguh, situ lah. Kadang-kadang kita bab agama macam mana? Tawakal. Bagus je. Macam sial je. Bab agama, tawakal. Bab dunia macam mana? Jihad. Bersungguh-sungguh. Patutnya terbalik. Bab dunia macam mana? Tawakal. Bab dunia, tawakal aje lah. Tawakal aje lah. Tawakal aje lah. Ni pasal malam hari ni meniaga macam mana? Ada mengaji. Tawakal aje lah. Tawakal lah bab dunia. Bab agama macam mana? Jihad sampai perang weh. Bab agama sampai perang. Kita terbalik. Bab dunia macam mana? Jihad. Bab agama macam mana? Tawakal lah, letih hari ni. Tawakal lah. Tak pergi mengaji pun kadang-kadang pandai pada orang main mengaji lagi. Nampak? Tawakal leh tinggi. Ini ni bagi betul kepala otak ni kalau tak betul. Pasal Rasulullah ajar kita macam tu lah. Dia nak bagi hidayat ke orang. Dia disebut tentang hidayat hati dia dengan Allah Taala betul tak? Adakah dia duduk kat Mekah, dia kata, marilah masuk Islam, qulu la ilaha illallah, dia bersyarah banyak-banyak gitu. Tunggu orang datang kat dia masuk Islam. Ada tak dia buat gitu? Dia buat macam tu ke? Ha? Dia buat macam mana? Dia pergi setiap rumah, setiap lorong, setiap orang yang dia jumpa, dia cerita, la ilaha illallah. Itu tak sebut tau. Bila orang tanya, apa la ilaha illallah ni? Rasulullah cerita tak? Ada pengetahuan tak? Ada hujah tak? Ada alasan tak? Ada knowledge tak? Bersungguh tak? Berlapar tak? Tinggal manfaat, tinggal semua. Meniaga ke apa, anak, isteri semua. Semua harta benda korban untuk buat agama, betul tak? Ini Rasulullah. Berjaya tak? Ya. Kita apa? Ha. Saja saya nak sebut tu, nak tunjuk apa? Rasulullah dia dah tunjuk pada kita dengan perkataan, dengan perbuatan. Untuk dapatkan agama sebenar ni, yang pengarang kita isyarat pedang dan petunjuk. Maksudnya ada sabab zahir yang kena buat bersungguh dan jihad sampai tahap tu. Dan hati sentiasa muraqabah dengan Allah Ta'ala. Itu syarat untuk pergi jalan ke Allah Ta'ala. Kalau tak ada kesungguhan ni, agak-agak sampai tak? Tak sampai. Tak akan sampai. Lepas tu kita tak sampai. Kita tak sampai tu, tengoklah masing-masing yang akan boleh jawab tahap kita sendiri. Kalau tuan-tuan, daripada dulu, sejak mula main masjid sampai lah ni, ulang alik masjid, kalau Quran dulu tak boleh baca, sekarang boleh baca tak? Dulu baca tak ada tajwid, sekarang tahu tak tajwid? Ingat tak hukum-hukum tajwid satu-satu? Ingat tak? Mat-mat dia, dengung tak dengung dia, makhraj huruf dia bunyi Melayu lagi ke dah bunyi Arab? Kalau dulu boleh baca, sampai tak tahap baca dan hafal? Kalau dah hafal, sampai tak tahap dia faham? Dah faham sampai tak tahap dia tahu bahasa Arab satu-satu wording dan boleh hurai? Tak ada. Kalau masih low standard, masih istilahnya kebudak-budakan ilmu, teruk kan ilmu kita. Jadi agak-agak boleh lah sukses. Berapa tahun lagi kita nak jadi kerajaan Islam? Bila? Berapa tahun? 2 tahun boleh? 2007 boleh? 2007 silap sebut, 2017. 2016, 2017 boleh? Boleh? 2070 pun kalau macam ni lah kita punya kesungguhan nak sebar Islam, tak ada. Tengok tuan-tuan, Rasulullah, sahabat yang Arab zaman tu adalah Arab jahiliah gila punya. Saja saya nak cerita sejarah sikit, nak tunjukkan bagaimana susah payahnya Rasulullah. Makhluk yang tamadun yang paling teruk dalam dunia zaman itu dapat je Islam, dia jadi makhluk yang paling besar tamadun, dan tamadun dunia bermula di situ. Tamadun dunia bermula dekat situ. Dan boleh kata semua tempat Nabi Rasul adalah bermulanya tamadun. Cuma kita je disesatkan dengan pengetahuan sejarah. Tamadun dunia mana? Mesopotamia. Tak apa bala lah saya nak sebut, saya tak apa lah. Di tebing sungai apa? Euphrates, apa, di Greece, mana-mana tak apa bala lah. Itu pusat tamadun dunia. Tak. Tamadun dunia di mana ada Nabi dan Rasul, itu tempat tamadun. Bagi betul sikit kepala otak.
Antralis nak rosakkan pahaman kita tentang agama ni, tamadun ni datang daripada agama. Ni buat macam ni, dia reka teori-teori zaman purba, zaman batu, zaman ais, orang pakai spenda. Betul tak? Zaman apa-apa telanjang tu baru pakai pakaian apa. Dia kata inilah baru ada tamadun. Zaman ais, betul kan? Belajar macam tu kan? Ada nama apa? Topik petik-petik, saya tak tahu istilah tu. Ada kan? Adalah, ada budak-budak sekolah menengah pun saya nak sebut tu. Saya nampak kumat kami mulut je. Saya nak sebut, saya tak pandai. Saya start belajar sejarah dengan istilah tu. Tamadun dunia mula macam mana? Datangnya Nabi Adam AS. Nabi Adam ada pakaian ke pakai cawat je? Cawat elok, tampak muka je. Ada tamadun ke tak? Pakai pakaian semua ke ketutup sikit atas bawah? Macam mana tak ada tamadunnya orang yang tutup sikit atas bawah dulu zaman tu? Macam itulah zaman ni, berulang. Nabi Adam macam mana, ada tamadun tak? Ada tamadun. Sejak daripada datang muka bumi lagi, tamadun, pakaian dia. Asal-asal turun memanglah buat pakai pokok kayu, pakai daun-daun apa. Lepas tu, ada teknologi tak? Pandai buat pakaian tak? Pandai proses kulit binatang tak? Mula dengan Nabi Adam AS. Sikit saya nak cerita apa, nak cerita tamadun dunia. Jadi tamadun ni dengan ambil agama. Satu bila tak ada agama, jadi tak tamadun, betul tak? Itu yang orang zaman purba ni sebenarnya apa? Ini adalah anak cucu Adam yang tak ikut syariat. Macam mana zaman kita lah ni, ada tak yang tutup button ni, tuan-tuan? Tutup button sini. Siapa tu? Anak cucu Adam yang tak ikut syariat. Itulah yang tak ada tamadun. Ada tak yang macam ni? Itulah yang tamadun. Semua yang memang ikut sunnah Nabi SAW betul, itu semua tamadun. Saja saya nak cerita tamadun, nak cerita Rasulullah berjaya tak? Rasulullah berjaya. Jadi dia nak ucapkan selawat salam untuk Nabi Rasul ni. Hebat tak Rasulullah? Hebat. Jadi kita nak dapat hebat macam mana? Kena ikut jalan dia. Baik. Baik, siapa dia Nabi tu? Ialah Muhammad SAW. Nabi yang dia nak didoakan memudahkan Allah Taala beri selawat dan salam itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab dia ajar pada kita setiap sebut Muhammad, Ahmad, apa-apa sifat yang disebahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawat dan salamlah pada dia. Pasal apa? Pasal kita memang akhlak dia ajar untuk dapat kasih cinta dan rahmat daripada Allah Taala, sebut je nama Rasulullah, tunjukkan, feelkan rasa kasih kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar rahmat yang dibawa dengan kedatangan dia. Cuma kita tak rasa kadang-kadang kat Rasulullah. Pasal apa? Tak rasa cinta dan kasih pun. Sebut nama Nabi Muhammad macam mana? Dia kata sebut nama Nabi Muhammad, sebut Allah pun tak peduli. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana? Lalu sebelah masjid ada. Hati dah tak ada dah, feel kat Allah Ta'ala, kat feel kat Nabi SAW, tak ada. Jadi ajar kat kita sebut Muhammad macam mana? Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran ulama-ulama dulu. Macam mana pun sikit bahas, setidak-tidaknya kita bila sebut je Nabi Muhammad dalam satu majlis, habis-habis tidak, ni habis kedekut gilanya sekali selawat atas Nabi SAW. Sepatutnya kalau orang memang kasih macam mana? Orang tak sebut lagi, dia nak sebut je, kita dah siap standby lah nak selawat sallallahu alaihi wasallam. Nak sebut apa ni? Nak tengok kita punya level kasih tahu mana. Level kasih tahu mana. Baik. Jadi Nabi itu ialah Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad ni siapa? Sedikit dikenalkan kita dengan Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad ni ialah yang kesudahan bagi pesuruh Tuhannya. Dia ialah aqib li rusli rabbih. Istilah aqib diterjemah sini kesudahan, maksudnya penutup segala rasul-rasul. Bahkan dia penutup nabi. Takkan ada dah nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya saya tak panjangkan syarah itu. Macam mana pun jaga sikit. Pasal apa? Pengetahuan Nabi Muhammad ni nabi akhir zaman, penutup segala nabi rasul. Ini akidah yang cukup common, betul tak? Maksudnya boleh kata umumnya orang Islam tahu, betul tak? Sikit soal. Ada tak masih lagi zaman lah ni pun ada orang yang masih mengaku jadi nabi? Ada tak? Melayu pun ada mengaku jadi nabi, kan? Apa kita nak buat rumusan sikit?
Maksudnya ada orang Islam punya bank, yang mengaku tu orang Islam tu kan. Macam ayah pin, kalau ayah pan tu tak apa. Ha. Yang sewel ni, orang yang keturunan Islam ni mengaku jadi Nabi ni, itu kita rasa bertekilan sangat tu. Jadi maksudnya apa? Ada orang Islam, keturunan Islam yang jahil dia sampai tahap macam ni, Nabi Muhammad penutup Nabi pun dia boleh mengaku lagi jadi Nabi. Ha, nampak tak? Jadi apa nak faham tu? Mudah tak umat Islam ni boleh jadi sesat? Mudah tak? Baik, kenapa jadi sesat? Jawab. Tak ada ilmu. Islam baka dan keturunan saja. Jadi kita ni nak tentukan kita ni dapat pendidikan Islam cantik tak cantik, didikan Islam, tarbiyah Islam cantik tak cantik macam mana? Tengoklah pendidikan kita. Tuan-tuan tadika apa? Cina, India. Tak ada sekolah tadika. Sekolah apa? Sekolah kebangsaan. Tindikan tuan-tuan sekolah kebangsaannya, nyanyi negaraku boleh terpacak berdiri. Negaraku boleh berdiri tu. Tambah ada YB kemari, boleh berdiri tak? Oh, tak berdiri lagi kena jegil tu. Tanah tumpahnya darahku. Rasa tegak je. Boleh feel tak berdiri kat perhimpunan? Boleh feel tak? Tuan-tuan tak feel? Dulu semua sekolah tahfiz apa ni? Tak kucing. Muka sekupang duduk sekolah kemasaan. Duduk diri bagi hormat depan bendera. Tapi bila azan, ada hormat apa-apa? Azan ni, Allah Akbar, Allahu Akbar. Tengoklah lagi. Cuma ni dah lebih waktu dah orang tak azan. Ha? Sepatutnya ada azan tak? Masa lagi nak cerita tu, kok panjang. Sepatutnya ada azan. Azan ni nak panggil orang semayang kan? Cerita azan tu sikit. Bila negara aku boleh terpacak berdiri, hormat itu. Bila azan je nak, Allah Akbar, Allahu Akbar. Ada hormat apa-apa? Kenapa? Macam mana bagus yang ni? Lepas ni kita nak makan kat mana? Tengah duk azan tu. Dapat potong yang ni balik eh. Saya nak cerita apa tu? Tahu orang Islam kita yang dah tak kenai lah kehormatan yang dia kena beri pada Allah dan Rasul sampai tahap ni. Satu, berapa kadang-kadang ada orang Islam duduk ni kawasan ni, katalah kita sebut ni, ni masjid daerah ni. Ada orang yang duduk keliling ni tak pernah singgah ke sini untuk sembahyang di masjid daerah ni. Apatah lagi main kuliah. Kok sini dia tak pergi, kok yang dekat. Datuk Seri ada kan? Madah ada sana. Madah sana. Tunjuk tak betul lagi silap lah kan. Madah ada sana. Ihsan ada. Saya sebut masjid yang saya tahulah kan. Pasar 2D. Ada satu lagi tempat jemaah. 2B. 2G. So, DD. Donkey. Denmark. 2D. Ada satu lagi jemaah. Keliling ni. Tak ada satu kawasan pun pengajian yang dia pernah hadir. Kadang-kadang kita main jumaat ni kita tengok. Tak pernah tengok muka-muka ni. Betul lah ada orang macam tu, betul tak? Inilah umat Islam lah ni. Sedangkan dia tak tahu kan Nabi sebut 73 puak. Satu je yang bebas yang dapat masuk syurga ni. 72 lagi out of order. Keluar daripada jalan Islam. Tak takut ke dengar peringatan macam tu? Okay. Jadi asal nak sebut tu, nak sikit buat kesimpulan tentang kata Nabi Muhammad ni, walaupun dia pesuruh Nabi yang last kali, takkan ada Nabi dah selepas dia, tapi masih ada lagi umat Islam yang boleh mengaku jadi Nabi. Kalau orang kafir jadi Nabi tu, dia mengaku tu tak heran juga. Ni umat Islam mengaku jadi Nabi ni. Yang mengaku Imam Mahdi dia. Macam-macam tu kan. Padahal keturunan Jawa mengaku Imam Mahdi. Imam Mahdi ni mesti keturunan Arab. Tambah pula yang mengaku Imam Mahdi dan mengaku jadi Nabi ni perempuan pula tu. Tak kelakar ke? Kelakar tak kelakar pun tuan-tuan, golongan dia sesat ni. Sesat habis. Bahkan Malaysia lagi cipta rekod. Apa? Tuhan Harun. Sampai Tuhan tu. Sikit sebut tu. Kita nak, saya sebut tu tujuan buat apa? Bukan untuk seronok golongan sesat. Tapi kena risau akan jadi sesat kat kita sampai tahap tu bila kita jahil dalam buat agama. Okay. Sikit lagi lah sambung tentang Rasulullah adalah penutup Nabi-Nabi dan Rasul. Kalau ada orang tanya tu Nabi Isa macam mana? Nabi Isa ni
dia bukan Nabi yang baru dilantik selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, tak ada isu kat Nabi Isa. Kalau ada orang kata Nabi Muhammad ni penutup, macam mana? Penutup mesti di ujung kan, nanti lepas muncul Dajjal akan ada Nabi Isa, misi besar dia membunuh Dajjal antaranya. Nah, tu ada Nabi lagi selepas Nabi Muhammad. Macam mana nak jawab? Nabi Isa, tak ada Nabi Muhammad ni, Nabi yang baru dilantik. Itu yang tak ada. Boleh faham tak? Kena ambil juga pengetahuan tu, walaupun tengok macam simple, tapi kadang-kadang bagi soalan macam tu pun tak boleh jawab. Lecehnya pengetahuan kita tentang Islam. Itu adalah Nabi yang dah dilantik sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi yang tak ada selepas Nabi Muhammad ni, Nabi yang baru lantik, yang baru dapat wahyu, yang takkan ada. Baik, kalau ada orang ajar pahaman macam ni pula, dia kata Nabi memang tak ada, tapi aku dapat ilham direct pada Allah Ta'ala. Macam okey tak? Ini banyak puak-puak tarikat ni. Ya ke? Kadang mengaji tidak, berguru pun tidak. Macam mana? Zikir dia banyak-banyak. Itu dapat pengetahuan macam mana? Ilmu laduni. Maksud apa? Dapat ilmu laduni daripada Allah Ta'ala direct. Ilmu laduni ke ilmu syaitan ni? Quran bagi perintah kita macam mana? Wabtaghu ilaihil wasilah. Kamu mestilah tuntut nak pergi jalan ke Allah Ta'ala dengan wasilah, dengan ada perantara. Kita nak sampai ke Allah Ta'ala, zaman sahabat mesti melalui siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada. Zaman Rasulullah wafat, nak melalui siapa? Mesti melalui sahabat. Mesti ada salasilah ilmu. Atas kata semata-mata mendakwa ilmu laduni dengan tanpa berguru. Tambah pula kau berguru mana? Guru aku Allah. Tuan, saya pernah jumpa golongan macam ni. Guru kita tak boleh sebut pasal makhluk ni tak layak jadi guru. Yang guru direct ni Allah, Allah. Aku dapat direct daripada orang salah. Wow, anda bagi soalan maut je, macam mana engkau boleh kenal yang kau dapat tu Allah ataupun syaitan? Diam dia. Nanti Allah Ta'ala bagi kita boleh beza lah. Macam mana engkau boleh tahu boleh beza tu benda hak dan batil? Kata Allah Ta'ala bagi kita iman tu anugerah dia. Ui, anugerah. Baik, saya nak sebut anugerah lah ni. Saya kelahi ke perempuan tu, saya kelahi sungguh. Ada yang majlis agama panggil. Macam saya pun salah seorang panel juga dalam bab akidah ni. Ada apa-apa isu akidah Perak ni, kalau majlis agama panggil, antara yang datang beradab perempuan ni saya. Panggil beradab. Bila dia kata itu, kita minta. Baik, dia kata dia boleh dengan zikir aja, hati dia boleh beza benda hak dan batil. Oh, dahsyat ni. Tak payah pakai guru, tak payah menuntut ilmu. Oh, saya bagi dia tanya soalan bahasa Arab je. Mufrad, tasniah, jamak, pernah belajar? Macam mana nak kenal ni? Yang ni mufrad ke jamak? Jawab. Zikir banyak-banyak, jawab. Mufrad ke tasniah ke jamak? Oh, saya tak pandai. Kata zikir boleh jawab. Orang taklah bagi tunjuk, tunjuklah dia. Zikir sekarang. Sekarang kat zikir. Bagi dapat keputusan tu, mufrad, tasniah, jamak. Menunjukkan pahaman kau batil, tak betul. Sesat pahaman macam ni, mesti mengaji kena berguru. Macam mana kau tak berguru, kau boleh tahu benda hak dan batil? Tapi benda tu macam tu, yang sesat terus sesat. Lepas tu pejabat agama pun kadang-kadang tak serius menyelesaikan isu-isu macam tu. Sikitlah sebut kat situ. Macam mana pun nak sebut apa, ada manusia yang kadang-kadang sesat sampai tahap macam ni. Baik, jadi selesai dah dia nak tunjukkan selawat dan salam dia ke Rasulullah itu. Jadi kalau kita faham tu, kita mesti ada hati tak kat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada hati itu maksudnya mesti ada perasaan kasih tak, sayang tak? Ya. Istilahnya memang Rasulullah isyarat, dia kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wan nasi ajmain min malihi wa waladihi wan nasi ajmain au kama qala. Rasulullah kata tak iman seseorang kamu sehingga aku adalah orang yang paling kasih kepada dia. Orang yang paling dikasih. Lebih kasih daripada harta dia, lebih kasih daripada anak isteri dia, lebih kasih daripada manusia sekaliannya. Orang yang paling dikasih ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selesai situ. Kemudian juga kata dia atas keluarganya. Dia nak selawat dan salam juga atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu, dan juga para sahabatnya, dua, dan para jemaahnya. Jemaahnya jemaah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia juga turut mendoakan, ada tiga golongan yang disebut dalam matan ni. Nak didoakan oleh pengarang, nak isyarat bahawasanya tiga golongan ni memang kita disuruh muliakan dan besarkan
dan memang ada warid datang dalam Quran dalam hadis Nabi SAW membesar dan memuliakan tiga-tiga golongan yang disebut ini. Walaupun masyhur kadang-kadang disebut dua, tapi di sini disebut tiga. Tiga itu apa? Keluarga Nabi, sahabat Nabi, jamaah Nabi. Kalau asal bahasa Arabnya hizbi Nabi, hizbun Nabi. Ala inna hizballahi humul muflihun. Hizib, hizib ni jemaah Nabi, boleh kata parti Nabi, kumpulan Nabi, grup Nabi. Selalu kita jumpa ahlihi wa sahbihi, keluarga dan sahabat. Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, memang keluarga Nabi kita kena bagi kemuliaan. Pasal apa? Pasal dia ada kemuliaan keturunan. Dan keturunan Nabi ni siapa? Mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah, keturunan Nabi adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang Arab Quraisy daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini dipanggil keturunan Nabi. Yang kita belajar dalam bab fiqh, zakat tak boleh diberi kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa keturunan Nabi itu? Keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan antara keturunan Nabi ini, sudah tentunya anak-anak cucu dia, khususnya anak cucu yang Islam. Yang mana tak ikut syariat, keluar. Tak masuk dalam saudara. Macam mana pun, bila ada salah silah dan hubungan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mulia tak? Mulia pasal apa? Mulia pasal faktor keturunan. Dia dapat satu kemuliaan itu. Yang ni kita tak ada habuan dengki. Pasal apa? Kita hidung Melayu, hidung penyek, Jawa ke, Banjar ke, Kampar ke, tak kira lah mana-mana yang bukan Arab ni. Nak kata apa dah, Melayu hidung penyek lah. Takkan nak jadi keturunan Arab. Tapi bila ada orang yang daripada keturunan Nabi SAW, kita kena hormat dan muliakan dia tak? Ya. Apatah lagi dia keturunan Nabi SAW yang memang kasih dia kepada Nabi sangat dahsyat kita tengok. Memang sentiasa puji Nabi ya. Mulut dia selawat atas Nabi ya. Tak berhenti nanti sallallahu alaihi wasallam. Satu golongan yang macam ni, kalau zaman lah ni masyur dengan golongan Habib-Habib dan Habaib ni. Memang mereka ni mulut dia burdah. Apa ke kasidah? Pasal apa? Pasal memang kasih gilanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih gila ni maksudnya tak ada orang dia nak sebut di mulut dia, dia nak puji. Melainkan hanya Sidi dia. Sidi siapa? Tok Wan dia dulu. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan Tok Wan ni ialah Nabi yang akhir zaman yang rahmatan lil alamin ni. Bagus tak? Walaupun kata dia bukan di kalangan alim ulama, tapi pasal keturunan dia keturunan Nabi, mulia tak? Ada dapat kemuliaan. Dan kita di doa, kita disuruh untuk berdoakan keluarga Nabi Ali Muhammad. Itu satu. Sikit kalau saya sambungkan di situ, macam mana pun ada juga ulama kata, siapa keluarga ni Muhammad ni? Khusus keluarga ni atas bahasa Ali Muhammad, maksudnya orang yang ada hubungan kekeluargaan Nabi melalui keturunan. Macam mana pun ada juga asyarah ulama mensyarahkan keluarga Nabi Muhammad ni siapa dia, yang mudah-mudahan kita termasuk dalam tu. Siapa dia? Setiap orang yang beriman pada Nabi SAW yang ada tasdik kolbi, mengasihi, mencintai, mengiktiraf Nabi Muhammad ni memang Rasulullah, dan usaha untuk menerima semua ajaran dia. Ini adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita keluarga Nabi tak kita? Mengaku boleh. Cukup tak kriteria? Kalau kita tak mengaku pun, kalau kriteria cukup, kita keluarga Nabi tak? Jadi yang penting bukan mengaku aku keluarga Nabi. Tak payah mengaku pun tak apa. Tapi yang penting apa? Ada cukup kriteria apa? Karakter dan kriteria. Cukup tak? Cukupkan diri kita untuk menjadi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Islam iman. Dengan ada tasdik qalbi, laksanakan segala suruhan dia, ilmu mantap, tauhid, fiqh, tasawuf. Sebut dengan bahasa ilmu yang wajib kita belajar tu. Fiqh, tauhid, fiqh, tasawuf. Nak sebut ilmu-ilmu lain, kot tak larat nak belajar. Okay. Itu satu keluarga. Satu, kalau ada siapa benci dengan keluarga Nabi, masalah. Siapa yang tak suka dengan keluarga Nabi? Syiah memang tak suka. Isteri-isteri Nabi, keluarga Nabi pun yang disuka, ikut siapa yang ikut sesuai dengan kepala otak dia. Itu pun melalui Sayyidina Ali je, orang lain dia tak terima. Sayyidina Ali pun ada Hasan Hussein, dia tak terima daripada keturunan lain. Dia terima apa? Hussein aja lah, Hasan dia tak terima. Tak terima. Yang ni tak betul, bukan daripada ajaran Islam. Apatah lagi isteri-isteri Nabi habis dia maki. Habis. Wasak. Pasal isteri Nabi, ahli Nabi tak? Keluarga Nabi tak? Isteri Nabi adalah keluarga, sebahagian daripada keluarga Nabi SAW. Bahkan isteri Nabi, Quran kata apa? Wa azwajuhu ummahatukum. Isteri-isteri Nabi adalah ibu kamu.
dapat pangkat mak. Oh, pasal apa? Rasulullah wafat, tak ada siapa boleh ambil bekas isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni untuk diperisterikan. Kerana dia dah dapat suami yang paling baik dalam dunia. Tak ada siapa boleh ambil dan ganti tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu martabat dia, martabat haram ambil dia sebagai isteri selepas Rasulullah wafat, macam mana haram yang kita kahwin dengan mak kita. Walaupun begitu tak mahram, tak boleh sentuh kulit. Nak minta barang-barang pun, fa idza saaltumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau nak minta barang pun dengan isteri Rasulullah, pergi kat rumah Rasulullah, kalau ada hajat soal, tanya masalah apa, macam mana hal Rasulullah, nak minta barang ke nak tanya soalan, fas'aluhunna min wara'i hijab. Kena minta belakang hijab, muka pun tak boleh tengok. Satu, ada syariat tak macam ni? Ada? Ada. Ada hukum hijab. Dan kenapa kena hijab sedangkan tu mak kaum muslimin, betul tak? Pasal tak ada hukum mahram. Mata tetap tak boleh tengok. Apa tak sepatutnya yang tengok? Dah mak kalau ikut bukan ada timbul berahi apa tak? Tapi boleh tengok tak? Tak boleh tengok. Pasal apa? Wadzalika athharu liqulubikum wa qulubihim. Bab tutup aurat, tutup muka. Sampai tutup muka macam ni sekalipun, itu adalah antara pakaian baik dan memang ada kaedah dalam agama kita. Itu adalah kaedah untuk athharu liqulubikum, lebih menyucikan hati kamu, wa qulubihim, dan qulub hati mereka. Betul tak? Kita bila tengok macam mana? Melayu kena berpatah apa? Air mata jatuh ke hati. Masalah lah. Satu mata kita, kalau kita tak hijab betul-betul macam mana? Bahaya tak? Zoom tak? Tambah yang dunia di hujung jari anda. Ni dia boleh jadi iblis besar ni. Saya nak cerita apa tu, ke isteri Nabi sikit. Yang isteri Nabi ialah sebahagian daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita melayakkan keluarga Nabi, pastikan cukup syarat dia. Kenal Allah, cintailah Nabi, kasih nak ikut syariat dia. Khusus kalau sebut mudah, apa syariat dia? Ilmu, betul tak? Apa syariat dia besar sekali? Solat berjemaah. Kalau kita tak sebut level tinggi-tinggi mana pun, itu boleh jaga pun tuan-tuan, insya-Allah sampai akhir zaman tu selamatlah kita insya-Allah. Dapat naungan di akhirat esok. Apa dia? Majlis ilmu jangan tinggal lagi. Semayang jemaah. Majlis ilmu jangan tinggal semayang jemaah. Saya nak sebut banyak-banyak sangat, bukan larat kita nak kejar, betul tak? Majlis ilmu jangan tinggal, walaupun majlis ilmu kita maghrib ya pun. Sekalipun tuan-tuan main maghrib, tuan-tuan macam ni. Nak. Nak mengaji tapi dah letih sehari. Mari juga, duduk ya. Dan jangan duduk belakang, duduk depan. Duduk belakang tambah duduk bawah lampu yang gelap-gelap tu. Tu iblis banyak. Saja kena cubit ke? Bukan marah kat tuan-tuan. Saya kasih kat tuan-tuan. Satu saya cakap itu. Ni perli je kan? Padahal muka kena perli itu je. Kalau duduk depan ni tambah. Kalau orang yang semangat betul-betul macam mana? Memanglah kadang mengantuk ni satu. Yalah, kita tak nak mengantuk. Dia nak mengantuk. Nak buat macam mana betul tak? Tapi buatlah sebab ialah mengantuk. Kena jihad dah untuk ilmu. Kena jihad dah. Ke tawakal. Okey, tuan-tuan gelap boleh faham. Alhamdulillah. Ilmu kena jihad lah. Kena melangkah sikit, jalan depan sikit, bersungguh sikit, pegang kitab sikit, catat sikit, tulis sikit. Kalau ada kawan pula yang memang garang ni, suruh duduk. Yang memang kita tahu, dia ni kalau tengok orang tidur, dia pak yang belakang dia. Tak boleh cubitnya. Woi, bangunlah. Duduk sebelah kawan tu. Macam apa? Dia boleh tolong halau syaitan yang duduk sebelah kita. Ini pergi duduk kawan dengan syaitan kat belakang tu. Memang. Dan tak syaitan yang duduk belakang tu. Dia sembang pula. Itu syaitan lah tu. Syaitan tu. Okey. Jadi, untuk pasti jadi keluarga Nabi, ya, jihad kita untuk dapat yang ni. Jadi, jihad kita besar sekali. Sebab untuk dapat. Jadi, cukup syarat dan karakter dan kriteria dan keluarga Nabi ni, majlis ilmu jangan tinggal, sembahyang jemaah jaga. Kalau nak sebut banyak-banyak tu, kok banyak sangat. Jagalah dua perkara tu insya-Allah. Baik, begitu juga orang yang nak kita perlu muliakan adalah siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal para sahabat ni, kalau dengan takrif sekali lalu, siapa dia sahabat? Sahabat adalah orang-orang yang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah dan mati dalam keadaan iman. Ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sahabat Nabi yang last kali wafat adalah Nabi Isa. Pasal Nabi Isa dapat martabat sahabat. Pasal dia bertemu Rasulullah dalam keadaan dia belum mati. Siapa belum mati? Nabi Isa belum mati. Bila? Peristiwa Isra' Mi'raj. Masa tu Nabi Isa kat mana? Pendapat paling kuat Nabi Isa waktu Isra' Mi'raj, dia duduk di langit. Pertama Nabi Adam. Langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa duduk di langit kedua. Langit kedua. Langit ketiga, Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS. Kegi silap pula. Lama tak sebut tu, takut silap. Nabi Adam, Musa, dekat. Nabi Isa, Nabi Yahya. Ya, Nabi Yusuf AS. Langit ketiga. Apa saya nak sebut ialah Nabi Isa bertemu dengan Rasulullah. Jadi Nabi Isa memang beriman dengan Rasulullah. Dan Nabi Isa pun belum wafat lagi, belum meninggal lagi. Dia akan turun nanti melaksanakan tugas dia. Jadi dia dapat martabat sahabat, dan dia ialah sahabat Nabi paling akhir wafat alaihissalam. Baik. Jadi antara orang yang kita kena muliakan adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kenapa kena muliakan para sahabat? Kerana ada Quran, ada hadis yang memuliakan sahabat. Tengok hadis dulu, sabda Nabi kita apa? La tasubbu ashabi. Hadis dalam Bukhari ada, Muslim pun ada hadis ni dengan saya. Rasulullah kata apa? La tasubbu ashabi. Jangan kamu maki sahabat aku. Siapa yang berstatus sahabat, Rasulullah tak benarkan maki. Syiah maki tak? Bukan dia maki, dia kapir yang terus. Quran sebut macam mana? Pasal meletakkan perkataan radiyallahu anhu maradu anhu ni, siapa yang bagi pangkat tu? Nabi Muhammad ke? Allah yang letakkan pangkat radiyallahu anhu maradu anhu kepada sahabat. Dan sahabat ni meletakkan pangkat, ada istilah muhajirin dan ansar. Siapa yang bagi nama muhajirin ansar ni? Allah yang menamakan golongan ahli Mekah yang hijrah ke Madinah dipanggil muhajirin. Ahli Madinah yang menerima kedatangan para sahabat daripada Mekah yang selai sepinggang berhijrah untuk mencari redha Allah dan Rasul dipanggil ansar. Allah Ta'ala puji tak mereka? Banyak Quran antara ini surah Taubah ayat berapa kena tengok. Allah Ta'ala kata apa? As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal-lazina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Ta'ala dia alamul ghuyub, betul tak? Dia tahu tak hati sanubari sahabat macam mana? Bila Allah bagi iktiraf, memang iktiraf tu betul hak ke batil? Hak tak? Jadi bila Allah Ta'ala letakkan para sahabat ni radiyallahu anhum wa radu anhu, Rasulullah pula kata wala tasubbu ashabi. Dan Rasulullah pun Allah Ta'ala jamin, dia kata apa? Rasulullah ni bercakap la yantiqu anil hawa. Dia tak bercakap daripada hawa nafsu dia. In huwa illa wahyun yuha. Dia wahyu, Allah Ta'ala wahyu. Jadi boleh tak maki sahabat? Sahabat ni jentik pun tak boleh. Satu, kalau ada orang maki Muawiyah, maki Sayyidina Ali, Muawiyah pun tak boleh maki. Pasal apa? Sahabat Nabi tak? Kita dengar sejarah, sejarah macam-macam. Sejarah boleh diputar belik tak? Betul tak? Jangan kata sejarah, lani pun boleh diputar belik. Betul tak? Apatah lagi sejarah yang dah berkurun namanya. Tambah pula ada orang yang memang tak suka dengan Islam. Betul tak? Boleh diputar belik tak sejarah yang betul jadi tak betul? Betul tak? Peristiwa antara perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah berlaku macam mana, macam mana, macam mana. Kita bukan hadir. Kita dengar fakta sejarah saja. Zaman Lani punya fakta pun kita tak tahu betul-betul. 2.6 bilion macam mana boleh masuk? Siapa pergi masuk? Tak faham sudah saja saya nak tanya tentang fakta tu. Yang ni pun kita tak boleh dapat kesahihan maklumat. Kalau sahih pun disembunyi-sembunyikan pula. Duk pergi cari lagi kita yang masuk pagar jarang. Apatah lagi para sahabat yang kita tak tahu. Bahkan Allah Ta'ala letak radiyallahu anhum wa radu anhu. Rasulullah kata wala tasubbu ashabi. Kita pergi maki Muawiyah pula. Muawiyah tak guna rampas kuasa daripada Sayyidina Ali. Ui, jangan geradab tu. Belajar elok-elok adab kita dengan siapa yang martabat sahabat. Pasal letak pangkat ni bukan kita tapi Allah Rasul. Dan Allah sendiri meletakkan pangkat radiyallahu anhum wa radu anhu. Dan disebut oleh ulama' sunat kita mengucapkan taraddi pada para sahabat. Maksud taraddi ni sebutnya nama sahabat. Macam mana? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu.
Dan itu para sahabat, keluarga Nabi, sahabat Nabi, yang ini memang golongan yang disuruh kita muliakan. Lagi siapa? Dan juga jamaahnya. Kalau asal bahasa Arab, hisibnya. Apa jamaah ni? Kumpulan Nabi. Grup Nabi. Maksudnya Nabi orang umum yang beriman dengan dia satu hal, dan ada grup dia. Kalau asal bahasa Arab tu hizbun, hizib ni jamaah dia, parti dia, boleh pergi bahasa itu. Maksudnya ada orang akan nanti akan jadi kumpulan Nabi. Jadi kumpulan Nabi ni apa? Kalau zaman Nabi, zaman Rasulullah, para sahabat yang keliling dia, yang setia, yang ada orang ni bahagian ni, bahagian ni, bahagian ni dengan jawatan masing-masing, termasuk dalam tu ialah siapa-siapa yang menganggotai jamaah yang memang untuk mendapatkan redha Allah dan redha Rasul dia, dan structure dia, matlamat dia, visi misi jamaah dia adalah untuk mendapatkan redha Allah, redha Rasul, dan daulatkan syariat Islam. Ini adalah jamaah Nabi. Didoakan juga untuk golongan ni. Jadi kalau kita zaman lah ni, kena cari tak jamaah betul-betul jamaah Nabi, betul tak? Jadi kalau jamaah gila babi ni macam mana? Kena, tak boleh masuk campur, betul tak? Kena hindarkan diri tak? Saya nak syarah tu panjang tu, mana dia golongan gila babi tu. Nak panggil GB ke GHB ke apa, tuan-tuan yang pasal lah nak ubah tu kan. Itu satu hal. Yang lain-lain tu macam mana? Macam mana pun kena tengok ciri lah. Dia mesti ada ciri, betul tak? Apa matlamat? Apa tujuan? Kalau saya sebut sikit misalnya, MIC okey tak? Dia untuk bangsa. MCA, Chinese. Tadi Malaysia Indian Society kan? Apa nak tahu? Sebut-sebut bodoh-bodoh. Ha? Kongres. MCA, Malaysia, Chinese Association. Ya. Yeah. Sebut bodoh-bodoh, sorry kalau tak betul lah. Jadi untuk Chinese saja, ni untuk Indian saja. UMNO, United Malaysian Nation Organizations, untuk Malaysia ni. Tu pun tak Melayu pun boleh masuk lah ni, Kadazan masuk, Iban masuk. Dia untuk untuk objektif bangsa. Abim, untuk belia saja, orang tua tak boleh masuk dah. Nampak, dia punya parti, kumpulan tu. Ha. GHB tak lulus lagi. Kalau atas nama PAS, atas nama Parti Islam Malaysia, dia hizib untuk tegakkan Islam. Itu saya nak sebut tu, nak tunjuk apa? Saja nak perkenalkan tuan nama parti-parti tu lah, kot tak kena. Eh. Macam mana pun, you kena explore yourself macam ni. So, I must get a very great explanation to you. Kunci keyword saya dah bagi lah. Pasal saya dah mesti nak cari agama untuk daulatkan Islam. That's the keyword, you know. That is the most important thing that you must see it. You nak tengok yang ni adalah atas hizib siapa. Nak kenal atas prinsip betul. Ahli parti yang tak betul. Itu masalah. Macam mana pun kena pastikan jamaah yang betul, dan kalau boleh pimpinan betul, semua betul. Kalau pimpinan tak betul, out dengan pimpinan. Tukar pimpinan lain. Tengok-tengok ada pimpinan betul. Yang terbawah ni tak mau ikut pimpinan. Siapa yang tak betul? Sikit usik-usik itulah. Terus saya nak bagi explanation banyak sangat lagi. Orang benci pula. Ni aja tauhid ke aja politik eh. Politik pun masuk dalam kitab juga. Betul tak? Ada sebut hizib lah dalam Quran. Quran dan kitab ada tak? Ala inna hizballahi humul muflihun. Ada. Ada sebut hizib tu. Jadi ada hizib maksudnya ada bab yang kita kena ambil berat juga. Mana kita nak duduk dalam grup mana. Kalau satu sudut, saya sebut tu. Kalau sudut ilmu, tuan-tuan, ada grup ilmu mana? Batu 10 lekit. Batu 8 lekit. Hidayatullah ke? Ke? Mana Nabi Ulum Ulum? Sikit nama-nama kan. Mana? Pondok mana tuan-tuan ikut? Maksudnya, bab ilmu. Bab ilmu ni. Kalau bab dakwah, tuan-tuan ikut dakwah mana? Tabligh ni yang dakwah. Bagus juga tak kan? Pasal nak ajak orang Islam, masuk Islam ni, siapa? Patutnya kita punya kerja. Tapi kita penduduk tersempat tak buat. Tapi bila ada orang tolong buat untuk kita, bagus tak? Bagus. Tengok prinsip dia pun, jemaah dia bagus. Dari segi prinsip. Walaupun ada ahli jemaah yang sewil, ada juga. Macam parti pun ada juga. Yang ahli parti yang sewil, betul tak? Tapi kerana nama parti bagus. Macam Islam, agama Islam cantik tak? Tapi orang Islam yang sewil, betul tak? Jadi jangan salahkan agama, salahkan ahli Islam. Jadi jangan salahkan kumpulan, tapi salahkan individu yang memang tak betul, yang sewil dalam kumpulan. Yang ni pun jaga juga. Kadang-kadang kita tak faham disiplin, kita nak buruk siapa, kita buruk jemaah sekali.
Kalau nak kata buruk kan dengan sebab ada individu, habis orang Islam agama tak elok lah. Siapa? Banyak orang Islam tak elok. Jadi yang tak elok bukan Islam, yang tak elok ialah orang-orang Islam yang tak elok. Yang ni yang menggagalkan orang kafir nak masuk Islam ni. Okay, sikit ke sana saya nak tunjuk dan kata ada jemaah yang kita kena ada beri komitmen besar pada dia. Yang ni atas apa kita baca kitab, pengarang mendoakan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat dan salam pada kumpulan ini. Kalau kita keluarga Nabi yang Islam, kita adalah yang duduk dalam jemaah yang nak daulatkan syariat Allah atas muka bumi ini, maka kita dapat dua doa pengarang. Alhamdulillah. Sahabat kot kita tak dapat. Okey. Macam mana pun, asal saya nak syarah tu, nak cerita apa, supaya kenalkan kita sikit tentang siapa dia, orang yang kita kena kasih, itulah keluarga Nabi. Itulah sahabat Nabi dan juga kumpulan Nabi. Cuma keluarga tu sikit. Sebuah ayat Quran. Allah Ta'ala ada isyarat macam ni. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. Jadi ada perkataan ahlal bayt. Kaedah ahli sunnah wal jemaah dan mufassirin mengatakan ahli bayt itu adalah ahli Muhammad, dan ahli Muhammad itu ialah Bani Hashim, Bani Muttalib. Termasuk tu isteri-isteri Nabi SAW. Kalau Syiah jaga sikit, siapa ahli bait? Dia ahli bait. Padahal hidung penyek Melayu, Jawa. Kadang entah apa bangsa dah, Iran. Bukan keluarga Nabi pun. Tapi mengaku ahli bait kanon. Padahal syahadah pun tak betul. Nak syarah tu panjang sikit, cuba nak sebut dawan ahli bait pada mereka ni. Baik. Wa ba'du fal ilmu bi asli dini muhattamun yahtaju li tabyin. Baik. Jadi kalau ikut nisbah doa dia selesai, dia kata macam ni. Kemudian daripada itu, maka mengetahui asal agama itu wajib yang berkehendak ia bagi menerangkan. Okey. Ayat pertama dia kata wa ba'du. Kemudian daripada itu. Kalau bahasa Inggerisnya sikit, Allah subhanahu. After that, bunyi bahasa Inggeris lah kan. After that, that apa? THAT eh, bukan DEAD. After that, that mana? Selepas itu, itu apa? Selepas dia mulakan kitab dengan Bismillah, Alhamdulillah, selawat dan salam. After that, dia nak cerita apa? Baru dia nak masuk kitab. Jadi kita duk bicara apa semua ni, baru mukaddimah nak bagi faham sekali lalu dengan Bismillah, Alhamdulillah, puji Allah, Allah matlamat hidup kita, Rasulullah dan Rasul tu, nak doakan dia selawat dan salam. Antara nak ambil berat juga adalah keluarga Nabi, sahabat Nabi dan kumpulan Nabi. Itu ya, bicara kita. Jadi selepas kita dah faham prinsip agama tu, okey, nak kena lanjut tak faham Islam, kena tak? Okey, nak tahu apa paling besar sekali. Maka kata dia mengetahui asal agama itu wajib. Kata dia fal ilmu bi asri dini muhattamun. Baik. Bila kita dah faham matlamat hidup kita Allah, mesti kecintaan besar pada Rasulullah. Okey, kita dah faham prinsip itu. Jadi mula-mula langkah kita untuk kita sempurnakan Islam kita, apa? Mesti mengetahui asal agama. Itu bahasa Melayu terjemah. Kalau asal bahasa Arab tu fal ilmu bi asli din. Mesti ada knowledge, pengetahuan tentang asli din. Dah jadi bahasa Melayu dah. Usuluddin. Kena tahu usuluddin. Itu bahasa Melayu eh. Mentahu kena usuluddin. Apa usuluddin ni? Bahasa lain tauhid. Apa yang bahasa ringkas yang ulama dah hurai? Sifat 20. Mengetahui akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah perkara yang paling asas dalam agama kita. Asas bagi segala asas dalam agama yang kita dah bicara bab ketuhanan bab rasul ni, mula-mula mesti kenal tentang ni dulu. Pasal gagal faham bab ni, maka dia akan gagal seluruh kehidupan kita. Tentu kita ni antara sebab kita tak boleh datang masjid, tak boleh datang surau, tak ada hormat dengan Allah, dengan Rasul. Tak boleh ada datang majlis ilmu. Pasal apa? Pasal kita tak rasa kepentingan hidup kita adalah di atas usul din ni, din ni, Islam ni, agama ni. Agama ni mestilah la ilaha illallah, tu teras dia. Satu, Muhammad Rasulullah, itu teras yang kedua. Bila tak faham macam mana, ganggu tak? Habis. Kita akan hilang matlamat dan hilang pedoman. Itu yang pakaian pun dah tak ikut Muhammad Rasulullah punya.
Berfikir pun tak adalah berfikir Muhammad Rasulullah. Masa pun dia tak isi masa dengan apa yang diajar oleh Muhammad Rasulullah. Pakaian, hiburan, cara hidup, pendidikan, apa, ekonomi, muamalat, munakahat, jinayat, apa saja tuan-tuan, sepatutnya mesti berdasarkan apa yang Muhammadur Rasulullah. Masa yang sama hati sentiasa macam mana? Allah la ilaha illallah. Saya nak sebut sekali lalu apa yang sepatutnya perjalanan hidup kita tu mesti macam tu, isyarat dia. Jadi kita nak tahu asal agama ni, bahasanya usuluddin, bahasa lagi tauhid, apa hukum dia? Wajib. Wajib apa takrif? Yusabu ala fi'li yu'aqabu ala tarki. Pahala melaksanakannya, berdosa meninggalkan. Bahkan bab ini, dengar, bab usuluddin ni, apatah lagi nisbah kita orang Islam. Sebab kita dah Islam atau tidak? Memang bahasa Islam ni, kita dah jadi agama Islam sebab mak bapak. Okey, itu status kita. Jadi wajib tak kita kena tahu usuluddin ni? Kalau nisbah para sahabat, sebelum dia Islam, dia kenal din dulu. Pasal dia tak akan masuk Islam, melainkan dia kenal siapa Allah, siapa Muhammad. Barulah dia akan kata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita macam mana? Dah daripada kecil. Tak tahu pun memang dah lama hafal, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul tak? Kalau nisbah orang kafir, dia tak faham siapa Allah, tak faham Muhammad Rasulullah, dia tak akan mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita orang Islam, kita tak pandai mengucap dan tak faham kenapa kena mengucap pun, kita dah Islam, cuma jangan tak tahu, walaupun Islam, tahap dia macam mana kafir yang tak pernah belajar La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sama level. Sama level tak mana? Tak bodoh tu, sama level. Macam mana bodohnya kafir yang dia tak akan masuk Islam dengan sebab tak kenal La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tak akan mengucap kalimah syahadah untuk jadi Islam, dia tak akan seronok untuk agama Islam, dia tak akan bersusah payah untuk belajar Islam. Macam itulah level kita yang walaupun dah Islam, tapi dari segi bodoh tu sama macam kafir, dan jangan tak tahu lagi teruk pada kafir. Tak mana lagi teruk? Dengar elok-elok. Kafir ni bila dia kafir, dia tak pernah terima ajaran Islam. Tak pernah ada siapa dakwah Islam pada dia. Tak wajib dia masuk Islam. Pasal orang kafir dia hanya wajib masuk Islam bila sampai seruan Islam. Dan dia hanya ada taklif untuk masuk Islam bila dia dah diajar dan dipahamkan elok-elok masuk Islam. Baru bila disuruh masuk Islam, dia kena masuk Islam. Masa tu baru taklif. Kalau dia tak masuk Islam, setelah dijelaskan Islam pada dia, tu pun tanggungjawab dia, kita yang cerita Islam kat dia. Kalau dia tak dapat pengetahuan tu, dia lepas pada api neraka, istilahnya dipanggil ahli fatrah. Macam mana zaman Nabi dan Rasul, waktu mula-mula bangkit jadi Nabi Rasul, ada orang yang tak sampai seruan Nabi Rasul sebelum Nabi Rasul dibangkitkan pada zaman itu. Dia lepas tak daripada taklif. Walaupun nama kafir, walaupun sebah berhala, dia tak kena seksa. Tentu baiknya kafir. Boleh faham tak saya cerita apa? Kita orang Islam, memang kita dah dapat Islam dengan mak bapak kita. Dan saya sebut tadi, nisbah pengetahuan kita, bila kita tak belajar bab usuluddin ini, kita punya pengetahuan zero, macam mana kafir yang tak pernah dapat seruan Islam. Sama tuan-tuan, zero dia tu. Betul tak? Zero tahu-tahu apa? Zero. Kosong lah. Empty. Tak ada. No knowledge at all. Contoh orang Islam kita kebanyakannya mana ada pengetahuan Islam. Itu yang Islam baka dan keturunan betul-betul lah. Yang kata kafir lagi bagus pasal apa? Pasal kita ni, pasal kita dah Islam, pasal mak bapak kita Islam. Bila mak bapak kita Islam, kita ni nak tak nak, suka tak suka, alim ke jahil, susah ke senang, dihantar sekolah kebangsaan ke sekolah menengah ke, ataupun duduk dalam keluarga yang ada agama ke tak ada agama Islam, yang memang sibuk dengan ke masjid ke surau ke, ataupun dalam masa kecil lagi duduk dalam kadar maksiat, judi, arak atau seumpamanya nama maksiat ni, kat kita bila baligh saja dah mula taklif kat kita untuk kita pergi faham usuluddin. Orang tak dakwah kat kita pun, apa kita kena buat? Kita wajib pergi cari. Kita wajib pergi cari. Walaupun orang tak dakwah. Beza tak dengan kafir tadi? Kafir apa?
Orang kena dakwah kat dia, baru taklif kat dia. Kita ni, sekalipun tak ada orang sebarkan pahaman Islam kat kita, kita kena faham kita Islam. Kalau kita tak ada pengetahuan usuluddin ni khususnya, macam mana? Wajib pergi cari. Korbankan jihad sungguh harta benda kau, kepentingan kau untuk pergi belajar usuluddin, pergi belajar agama. Wajib tak? Wajib. Dan wajib macam ni disebut oleh ulama istilahnya wajib usuli. Kalau kita tak pergi belajar, bahkan kekalkan di atas bodohnya, macam mana bodohnya kafir tu, sampai bab kepahaman Tuhan pun tak betul, bab Nabi pun tak kena, mati kita mati kafir murtad namanya. Pasal dah Islam tak? Dah Islam dengan mak bapak. Tapi tengok-tengok tak faham apa yang itiraf tauhid yang sepatutnya diiktikad pada Allah dan Rasul. Pasal apa? Cuai tak pergi belajar. Jadi murtad tak? Walaupun dia tak istihar lagi, dia keluar masa daripada Islam. Tak mana boleh jadi murtad. Tak kenal Allah. Habis. 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 Jadi siapa lagi celaka? Kita ke orang kafir? Kita ke orang kafir? Kita yang mana? Kita yang Islam yang tak pergi belajar usuluddin. Satu, jangan seronok sangat kita ni. Aku orang Islam, aku masuk syurga. Dia orang kafir, dia orang masuk neraka. Dengar elok-elok. Kita kat dunia, kita bodoh, kita cakap macam tu. Mati esok baru kita akan tahu. Silap aku jadi Islam. Aku jadi kafir tak apa. Pasal apa? Lepas daripada api neraka. Kafir mana yang saya cerita ni? Tuan-tuan faham tak? Kau duduk tidur. Oi, oi. Baru pukul 9 lah. Pukul 9 setengah lah. Alah. Saya nak balik jauh lagi tau. Saya bukan nak mungkit-mungkit, tapi alah, baru beberapa minit kan. Cerita Hindustan pun 2 CD kat 2 jam je. Tu Hindu setan tu. Ni saya ajar benda setan ke? Nak bagi kenal diri kita ni. Siapa eh? Okey. Saya nak sebut apa ni? Jadi kita bila tak ada pengetahuan Islam ni, tu saya kata, kat dunia ni kita tahu nasib baik aku Islam, aku ahli syurga. Orang kafir ahli neraka. Semua tu baki api neraka belaka tu. Api neraka bukan dia masuk neraka, tu semua dia akan bakar kita dalam api neraka. Kafir mana yang masuk neraka yang bakar kita dalam neraka ni? Kafir yang terima seruan Islam, dakwah Islam, yang ada orang cerita Islam. Cerita Islam pun bukan cerita hukum hudud. Bukan cerita potong tangan. Cerita apa? Cerita La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cerita Islam tu. Dia dah diceritakan sejelas-jelasnya. Dia tak mau masuk Islam. Kafir tu bawa kafir ahli neraka. Itu bawa kafir ahli neraka. Kafir keliling kita ni. Tuan-tuan renung tengok. Memang kafir keliling kita ni kafir ahli neraka ke? Kafir sebenarnya kalau perhati elok-elok dan halusi ke, dan perhati keadaan yang ada pada mereka ni, mereka ni kafir ahli neraka ke kafir bebas pada api neraka? Tak pernah fikir malam ni, kafir bebas pada api neraka ke kafir masuk neraka? Bebas lah. Pasal apa? Apa bukti? Siapa ada dakwah Islam kat dia orang? Kita jangan kata dakwah kat orang kafir. Kat orang Islam pun kita tak dakwah Islam. Kat anak kita pun kira kita tak dakwah Islam. Kat bini kita tak dakwah Islam. Bini pergi kerja ke gincu tak? Tuan jawab tak? Kalau bini tuan-tuan pergi kerja lah. Pergi kerja ke gincu tak? Anak-anak pakai gincu tak? Pakai pipi merah tak? Pakai tak? Boleh ke pakai tu? Tuan-tuan pun tak tahu. Dengan tuan-tuan sekali masuk neraka. Bukan kafir tu masuk neraka. Tuan-tuan masuk neraka. Jahil bab agama sampai macam ni, tak tahu mana yang boleh berhias dan tak boleh berhias. Apatah lagi tudung pun tak pakai. Dengan tuan-tuan, dengan bini tuan-tuan masuk neraka sekali. Pasal apa tu? Pasal kita orang Islam, kita tak pergi belajar agama Islam. Kafir keliling kita kebanyakannya memang no knowledge at all buat Islam. Tuan-tuan tak percaya kalau tuan-tuan kerja pejabat, tuan-tuan jumpa orang kafir esok, yang duduk sepejabat lama dah sebelum ni tak pernah sembang bab agama, sembang bab makan ada, gini, sembang bab hudud ada, tapi bab la ilaha illallah tuan-tuan tak pernah sembang. Tuan-tuan tanya dia macam ni, you know Islam tak? Islam lah. Truly I know nothing lah, but I can show you Islam masjid dan mosque ya, pejabat agama dia, I know about that only lah. Itu je dia tahu Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia faham tak?
Memang dia tak akan faham melainkan dengan belajar. Itu kafir tau. Kita pun macam mana? Tak payah tanya tu lah. Tak payah tanya tuan-tuan tu. What do you know about Islam? La ilaha illallah. Do you know what's the meaning? What's, can you explain it to me? Bunyong putih sikit, bunyong putih sikit. Ni bukan perkara hulu kan? Manjung kan? Boleh faham kan? Saya cakap bahasa Inggeris, bodoh-bodoh gitu lah. Saya lah bodoh, bukan orang lain bodoh. Saya bodoh-bodoh bahasa Inggeris saya. SPM punya level. Ha. Agak-agak tanya tuan-tuan, tuan-tuan boleh bagi explanation lah. Can you give explanation at me about La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? If you, please imagine like this. If I'm not Muslim, I hear from you explanation about La ilaha illallah, I will accept it. I will accept Islam. I will say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Can you give explanation it to me? Tuan-tuan boleh tak? Angkat tangan. Kalau boleh saya nak bagi kerja lagi. 5 orang ni, 2, 4, 6. 6 orang ni satu grup pergi jumpa satu Cina. Boleh tak? Ha, senyum. Makan saya bagi lagi. Restoran Yaman. Yaman, Yaman. Saya belanja. Boleh buat kerja. Siapa nak jadi juru cakap? Yang lain tukar zikir banyak-banyak. Mudah-mudahan doa bagi hidayat. Siapa nak jadi juru cakap? Boleh. Ni 2, 4, 5 boleh? 5 orang. Jumpa satu India agama mana ke? Dakwah Islam boleh? Ada kenalan ke dalam pejabat ke? Boleh tak? Boleh buat kerja tu tak? Sampai dia masuk Islam, dia dengar tu, ketuk pintu dia, good night, I'm sorry that I'm disturbing you this night. Can I if time have time with you? About 2 hours? 2 hours lah? Wah, what time you come to my house? I want to explain about La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau dia bagi terima tak, tuan-tuan boleh cakap sampai dia masuk Islam tak? Kalau dia tak masuk Islam pun, sungkuangnya dia minat tuan-tuan sebut La ilaha illallah. Sampai kata dia, can you come again my house tomorrow? I'm very happy to hear about it. But this very short time, you know, I cannot be a Muslim just only for 2 hours. Lebih kurang itulah, yang putih sikit. Ingat, ustaz tak kata cakap putih ke? Sekolah kebangsaan juga dulu. Saya nak cerita apa ni? Saya nak cerita apa ni? Saya nak cerita supaya ada knowledge dengan Islam. Asal saya cerita tadi, kapir keliling kita, kapir ni, kapir bebas neraka ke kapir api neraka sebenarnya? Okey, kaki bebas neraka. Alasan macam apa? Alasan. Alasan. Pasal tak ada dakwah Islam. Okey, kita ni orang Islam boleh tak? Kita ni ahli orang Islam, ahli syurga ke ahli neraka? Jawab tak? Jawab tak? Nak ahli syurga? Malu lah muka kita nak mengaku ahli syurga. Pasal apa tu? Okey. Nak ahli syurga, besar syarat dia sekali apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, betul tak? Itu yang kita nak sebut ni. Usuluddin, betul tak? Wajib dah belajar. Bila kita tak belajar hak tu, zero dah pengetahuan kita. Macam mana nak jadi Islam? Bayangkan, memang dah jadi Islam, tapi Islam yang memang ada knowledge dengan usuluddin, yang knowledge betul-betul pure knowledge, nisbah orang kafir dia boleh masuk Islam. Kita Islam dengan itu mengekalkan status kita as a Islam, as a Muslim. Boleh faham saya cakap sepatutnya label kita kat mana? Sepatutnya macam tu. Dan label tu orang kafir ni bila dia masuk Islam, kalau dengan knowledge dia boleh masuk Islam, dia boleh kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan sebab tu dia masuk Islam. Agak-agak dia boleh dakwah lah kawan dia yang lain yang tak Islam tu untuk dia nak cerita Islam macam mana dengan sebab itu dia faham Islam dia masuk Islam. Agak-agak tuan-tuan dia boleh cakap lah. Hindu ke daripada ni semua balala tipu juga ni. Kita sudah lama sembah ni balala bohong juga. Kita tahu Tuhan Allah juga Tuhan betul. Dia cakap. Dia bagi hujah power tuan-tuan. Tambah pula bekas Tok Sami lah. Macam mana dia jawab? Okey tak? Agak-agak dia boleh Islam tak orang lain? Dia boleh Islamkan orang lain. Inilah power yang sepatutnya ada dekat kita. Kita sekarang itu sepatutnya power kita bab tauhid. Soal, dah ada belum power pengetahuan itu? Yang ada pengetahuan, kalau orang kafir dia boleh Islamkan orang kafir yang lain sebab dia boleh masuk Islam dengan knowledge setakat itu. Kita memang dah Islam, tapi Islam apa? Islam baka. Yes, that's right. Sembahyang sembahyang apa? Sembahyang baka juga. Puasa pun puasa apa? Puasa baka juga. Pakaian pun pakaian apa? Pakaian baka juga. Ha. Jadi, kena belajar elok-elok tak? Kena belajar. Kena belajar. Dan belajar tu besar sekali apa?
Asruddin, itu asal kitab. Usuluddin, tauhid, yang mesti benda besar sekali. Kalau atas saya sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah istilah usuluddin. Dan apa hukum dia? Wajib. Wajib dia apa? Wajib usuli. Nisbah kafir, dia tak dapat seruan Islam. Dia tak bayar, dia tak ada kewajipan taklim masuk Islam. Kalau dia dapat seruan Islam, dia tak mahu masuk Islam, dia kafir menjadi memang masuk neraka. Kat kita memang kena ada pengetahuan untuk kekalkan status kita dalam Islam ni. Nisbah pergi belajar wajib. Kalau kita tak pergi belajar, yang dengan belajar itu barulah boleh kekalkan status kita sebagai Islam yang ada ilmu yang boleh mengekalkan usuluddin kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nisbah berdosa satu hal, bahkan jika tak cukup karakter dan kriteria dia, boleh jadi kafir. Pasal apa? Dan kafir tu bukan kafir asli, kafir murtad. Na'udzubillah. Pasal apa murtad? Jawab. Pasal dah Islam, betul tak? Pasal apa murtad? Pasal ada akidah yang tak betul dalam bab ketuhanan, dalam bab kerasulan. Yang tak betul pasal apa? Pasal kita tak pernah belajar. Allah di langit, out. Nabi Muhammad ni elah, teruk mana sangat. Dia pun mat kampung juga. Jangan. Elah buat hukum hudud ni, nanti habis semua orang tangan kudung. Alah, semayang banyak-banyak pun tak sedang juga. Ayat ni bila kita tidak ada apa-apa, istilahnya menghormati, menyanjung syariat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa-apa yang Allah Ta'ala muliakan, Rasul muliakan, kita tak muliakan. Apa-apa hukum hakam, ketetapan syarak yang kita tak pernah belajar, yang kita kena iktiraf dan mengaku. Tengok-tengok tak diiktiraf dan tak diakui, senang-senang sangat boleh terkeluar daripada ajaran Islam. Bahaya tak bila akidah tak betul ni? Usuluddin ni tak ada, bahaya tak tuan-tuan? Bahaya tuan-tuan, sekalipun tuan-tuan pergi umrah tiap-tiap bulan, pergi haji tiap-tiap tahun, sia-sia je haji dan umrah. Pasal apa? Rupanya bab usuluddin tak kenal. Bab usuluddin tak kenal. Pasal kita adalah berdasarkan teras tauhid. Semua nabi dan rasul datang ajar apa mula-mula? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad, teras tauhid dia besar sekali, la ilaha illallah, ini paling besar sekali. Kalau saya sebut sekali lalu, pasal insyaAllah memang kita nak bagi penjelasan yang ni awal-awal nanti. La ilaha illallah, sikit saya nak isyarat saja. Kalimah pun bukan panjang tuan-tuan. La satu, ilah satu, ilah satu, Allah satu. Empat kalimah saja. Macam mana pun bahasa Arab ni, bahasa sastra dia tinggi tak? Bahasa sastra dia sangat tajam. Ayat ni adalah untuk menafikan adanya uluhiyah, adanya sifat ketuhanan selain daripada Allah Ta'ala. Bahkan nak mensabitkan hanya ketuhanan, sifat ketuhanan ni selayaknya hanya pada zat yang bernama Allah. Sekali lalu saya sebut itu. Jadi ada istilah nafi isbat, dan ada benda yang kita kena i'tiqad betul-betul. Dan untuk dapat tauhid ni, bahasa mudahnya mesti hanya i'tiraf Allah saja Tuhan sebenar, yang lain ada tu adalah tak benar. Tak benar tu sampai kita tahap tolak selain daripada Islam. Islam saja kita terima, Allah saja kita terima. Nisbah sembah kita sembah Allah, hati dan perasaan kita feel ke Allah, hati dan perasaan kita hanya feel ke Rasulullah. Allah, pasal itulah yang kita iktiraf, dan dialah yang memang segala-galanya dalam kehidupan kita. Feel ke Rasulullah pasal dia penghubung wasilah antara kita dengan Allah Ta'ala. Sekali lalu la ilaha illallah itu maksud. Dua hari habis tak syarah agak-agak? Saya cerita sahabat ni, terima la ilaha illallah, sembahyang waktu 5 kali, Isra Mikraj, betul tak? Berapa tahun? 12 tahun, hanya untuk memantapkan fahaman la ilaha illallah. Satu para sahabat kena siksa. Kena lanyak tak akidah dia? Badan dia kena lanyak, kena siksa, kena empat batu, kena buah padang pasir. Sedia maklum kisah-kisah itu. Akidah dia berubah tak? Duk ahad tu, ahad. Tak berubah sikit pun. Pasal apa tak berubah? Dia faham apa dia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada akidah tak? Biar aku mati tak apa, tapi tak ubah pendirian aku, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
kita dapat BRIM dah masuk belum bulan 9 ni? Shopping tak main mengaji lah, habis itu baru BRIM, main dajjal esok habis. Macam-macam lah nak sebut tu. Maksudnya ada benda dunia kena sikit saja, habis kita tuan gelincir, habis sleep, tergelincir habis, habis. Tambah pula esok yang ni kita tengok pimpinan pun, yang ni penin, yang ni 2.6 bilion, ni 3.6 bilion, yang ni 14 juta, ni 16 juta, semua penin. Tengok macam mana? Kita pun macam anak ayam kehilangan ibu. Cip, 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 cip. Nak gimana pun tak tahu. Sepatutnya kita ada foundation tak? Ada. Kita dah ada ilmu, kita dah ada teras, pasal kita ada usuluddin, kita tahu kita punya matlamat nak dapatkan Allah melalui Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mesti nak faham usuluddin tu. Apa hukum? Wajib. Dan wajib tu wajib usuli. Wajib usuli maksudnya macam mana? Kalau belajar dapat pahala, tak belajar boleh jadi kafir. Itu usuli. Kalau wajib fardhu ain kita biasa dengar, memang buat dapat pahala, tinggal berdosa. Kita yang martabat Islam macam ni, memang tinggal tu berdosa, memang dah. Takut-takut nanti, bila kita tak jaga status kita sebagai orang Islam, pelihara apa sepatutnya kena pelihara untuk mengekalkan core status as a Muslim melalui mak ayah kita punya pangkat Islam, kita dapat Islam itu. Bila kita tak ada knowledge untuk jaga status core kita, boleh faham kot bahasa status core tu kan? Yang menyebabkan kita boleh jaga yang ni jangan diiktikad, jangan dicakap, jangan dibuat supaya tak menjadikan kafir kepada kita. Bila kita tak ada knowledge macam tu, bila-bila masa boleh jatuh murtad, betul tak? Nah, satu, bila tak faham usuluddin ni boleh jadi murtad tak? Boleh, anytime tu tak? Apatah lagi kita belajar dalam hadis, memang Rasulullah isyarat akhir zaman, kata dia sayati zamanun, ada orang yang yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi beriman, petang kafir. Ada yang yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Petang Islam, pagi kafir balik. Pasal apa semudah itu? Pasal tak faham apa dia usuluddin yang dalam agama yang menyebabkan dia boleh jaga core status sebagai orang Islam. Satu ketika dia sembahyang la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Satu sudut tentu. Tapi sagi habis sembang kedai kopi macam mana boleh buat hudud kita? Contohlah. Mana boleh buat hudud kita? Kita masyarakat majmuk tak relevan dah. Zaman unta dulu boleh lah. Habis murtad. Biasa. Lepas tu sembahyang asar, sembahyang pula bagusnya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ucap pula. Sikit saya buat misal contoh yang berlaku dalam kehidupan. Sah tak sah dia mengucap tu satu hal. Tapi nak sebut dan dia ada syahadah tu. Waktu malam tengok TV pula. Waktu ada pula ucapan-ucapan yang pening-pening yang macam ni. Dia tengok dia kutuk. Ataupun ada kuliah. Al-Kuliah. Nama pun Al-Kuliah. Kata dia, tuan-tuan sekalian, peristiwa Isra' Mi'raj mendalilkan Allah di langit. Oh Allah di langit. Murtad sekali lagi. Baik itikad. Silap pula. Habis kan. Yang esok, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, Islam pula. Punca pasal apa? Pasal tak ada usuluddin ini. Maksudnya asas akidah, apa yang menyebabkan jadi Islam, apa yang menyebabkan jadi keluar, apa yang menyebabkan jadi batal dia dari segi itikad, dari segi perkataan, dari segi perbuatan, tak pernah dihalusi. Tak pernah, jangan kata halus. Belajar pun tak pernah. Masalah tak? Memang akan jadi masalah. Baik. Jadi bila dia wajib, walaupun kalimah tu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sebenarnya panjang tak? Dengar saya sebut, panjang mana? Seluruh kehidupan Nabi SAW daripada mula terima wahyu sampai dia wafat, itulah konten la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Panjang tak? Panjang. Jadi dia mesti berkehendak bagi menerangkan, maksudnya mesti berkehendak kepada keterangan, yahtajul tabyin, mesti perlu pada penjelasan. Memang sebut usuluddin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, simple perkataan, memang ayat sangat pendek, tapi perlu pada penjelasan tak? Sangat perlu. Lepas tu nak perlu macam mana? Tapi ada sikit kitab tu. Kata dia lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi lihtisar multazam. Tetapi kerana nak bagi panjang, panjang sempurna. Ni sebab kalau nak mengarang kitab lah,
panjang sempurna, apa jadi? Letih dan payah. Tu matan saya pegang, kita pegang ni kecil tak? Kecil tak? Simple lah tengok. Agak-agak 3 bulan habis. Ha, nanti lu tengoklah berapa tahun nak habis. 3 bulan. Ha. Pasal kalau tulis panjang-panjang macam mana? Nak beli kitab tak sanggup betul tak? RM5 pun tak wani nak keluar duit. Itu pun habis-habis-habis lagi. Itu lepas gaji pulang balik. Ini pun satu pesen ingat ni. Nak bawa balik punya susah kitab. Bawa balik pun bawa balik selama-lamanya. Kekal abadi ni. Dalam lemari dia. Main mengaji esok tak bawa lah. Pasal apa? Kita tak jihad dengan ilmu. Okey. Jadi kalau ikut kata dia, nak panjang, letih dan payah cita-cita. Semangat pun orang tumpul. Kalau saya bawa kitab tebal ni untuk baca, dah lah sebulan sekali kan? Macam? Oh, tebalnya kitab. Duit pun tak payah dia. Ekonomi pula tu. Memang tak belilah kitab. Betul tak? Dia sebut. Baik. Lepas tu nak buat macam mana? Di sebah ni nak karang, agak-agak ulama ni pakar lah buat ilmu. Pakar betul tak? Dia boleh buat berjilid-jilid betul tak? Tapi apa dia buat? Memandangkan masa yang kita terhad macam ni, zaman dia pun dia dah tahu hal yang ada pada masyarakat, dia kata macam ni, maka jadilah memendekkan padanya itu terpaksa. Terpaksa buat pendek. Pendek tu apa? Ni kitab kita pegang ni lah. Kalau ni sebab angka tu, tuan tengok semua ada 144 bait kitab ni. Sampai akhir punya nombor tu, dia 144. 144, 144 bait je. Kalau ikut syarah betul-betul dengan detail agak-agak apa? Mau 1440. Itu pun matan aja. Kalau syarah pula mau 14,000. Kalau muka surat macam mana? Kalau jilid berapa jilid agak-agak nak cerita 23 tahun Rasulullah ajar tauhid yang sempurna macam mana? Ha, tapi terpaksa buat pendek. Ha, yang inilah yang kita dapat. Nanti dia akan hurai sikit. Apa dia yang pendek ni? Matan dia dengan sikit irama yang kita duk baca awal-awal sebelum mengaji itu. Dan harapan dia, lepas tu insyaAllah kita ke depan sekali lagi dia, kita akan sebut sikit tentang munasabah kita baca kitab ni, syair dan apa harapan dia dan doa dia, lepas tu baru dia nak masuk satu-satu-satu perkara berkaitan dengan usuluddin ini, baru menghadap isi kitab nanti mau kita tengok satu-satu bab ketuhanan apa dia, bab kerasulan apa dia, bab sam'iyat ni benda-benda yang perkhabaran rasul apa dia. Dan memang kitab ni antara kitab yang walaupun pendek, ringkas, disebut satu-satu prinsip. Apa dia? InsyaAllah kita sampai situ. Cuma dengan nisbah masa ni, next month, next change. Coming soon. InsyaAllah. So make sure yourself hadir dalam majlis ilmu. Dan please don't duduk belakang. Okay. Dan dengar elok. Bukan majlis saya saja tahu. Semua majlis ilmu sepatutnya itu adab kita. Betul tak? Alhamdulillah. Macam mana pun kita berhenti tentang syair ketujuh itu, wahadhihi urjuzatun laqabtuha jawharatat tauhidi qad hazabtuha. Soalan kalau ada tentang asal kita cerita Nabi Muhammad ni, dia dakwah dengan dua, ada isyarat itu pedang dan petunjuk. Saya isyarahkan pedang dan kata ada pensyariatan sampai tahap jihad dengan sedikit proses itu, dan hidayat maksudnya hati mesti sentiasa bergantung pada Allah Ta'ala. Ada dua kaedah, zahir dan batin, sabab dan batin kita mesti sentiasa takluk dengan Allah Ta'ala. Dan Nabi Muhammad akhir zaman, tiga kelompok masyarakat yang diisyarat kena bagi perhormatan, keluarga Nabi, sahabat Nabi dan grup Nabi, kumpulan Nabi, parti Nabi, jamaah Nabi. Kemudian tentang wajibnya belajar usuluddin dan status kita yang Islam baka dan status orang kafir yang asalnya dia kafir, dia takkan ada wajib taklif melainkan sampai surah Islam, yang kita memang kena cari Islam pasal kita dah Islam. Sedikit status yang apa saya sebut pada awal itu intisari dia. So kalau ada soalan, saya soal kalau ada. Kadang-kadang tempat-tempat yang selalu majlis ilmu tak biasa kena bagi ruang soalan ni tuan-tuan, dia tumpu agak, dia tak tahu nak soal apa. Pasal selama ni tak pernah ada ustaz buka soalan. Dia habis-habis, wallahualam, habis. Lantak kau lah, faham tak faham. Saya mengaji, tok guru tak ajar macam tu. Ajar ni kalau tambah budak pondok tuan-tuan, seorang-seorang. Sehari baca, baca. Awak tak ulang kaji sampai baca, abang tak boleh. Siap. Seorang-seorang. Ngaji pondok kan nak bagi semua orang bagi jadi alim ulama, betul tak?
Kalau mengaji macam mana kat masjid, habis aku seorang je pandai, lantak ampal lah, nak dengar tak dengar, Allah Ta'ala bagi hidayat. Itu tak betul prinsip. Mesti bagi cari sebab yang pedang tadi, tak? Tanya, soal, jawab, tulis, salin, ulang, baca. Tu kaedah-kaedah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, prinsip nak bagi dapat hidayat. Satu saya suruh tuan-tuan baca tu, baca lah. Okey. Itu kalau ada tuan-tuan ada peluang kat rumah, hafal lah. Okey, that is the strong way untuk dapat usulul din. Nak tengok jihad tak jihad. Bersungguh tak bersungguh. Kalau tak ada, tangguh dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika. Kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته